Sasongko, Ketua Umum IRB, serta para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat Waalaikumsalam. malam, selamat datang di dalam acara IAB Talk 2020. Masih dalam rangka memperingati hari kelahiran almarhum Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibi, hmm yang pada malam ini mengambil tema masa depan riset dan inovasi di Indonesia membangun kembali manajemen talenta global Minggu 28 Juni 2020 dengan narasumber kita keynote speaker yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Laksamana Tri Handoko BMMN Ketua Dewan Penasihat IABI Kepala LIPI dan sebagai sambutan pengantar nanti akan juga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ing Wardiman Coyonegoro. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina IABI. Dan sebagai penanggap malam ini akan ada empat orang penanggap. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Agus Kesmanto MSc. Beliau adalah Ketua Dewan Pakar IABI, Perkayasa di BBPT. Kemudian Bapak Dwi Susanto, PhD, Ketua Dewan Pakar IABI, Research Professor, University of Maryland, Amerika. Bapak Profesor Dr. Misri Gozan, Ketua Dewan Pakar IABI, Guru Besar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Bapak Rinaldi Malimin, AM. Beliau adalah anggota Dewan Pakar IABI Praktisi Industri. Sebelum kata sambutan saya sampaikan kepada Ketua Umum IABI, ingin kami sampaikan bahwa salah satu anggota IABI yaitu Bapak Haji Wahid Mahfudz, beliau adalah OFP 2 Belanda, anggota dewan penasihat IABI, wakil Sekjen PWNU Jawa Timur telah meninggal dunia dengan tenang. Untuk itu, Mohon berkenan Bapak, Ibu, so dan Saudara semuanya untuk mari kita mengirim doa Al-Fatihah buat almarhumah. Almarhum. Al-Fatihah. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. 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 Baiklah Bapak, Ibu semuanya, marilah kita sambut bersama sambutan dari Ketua Umum IABI. Kepada yang terhormat, Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSAIE, MBA. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat saya ucapkan selamat datang kepada eh, tokoh Yabi eh, Bapak eh, LT Handoko yang juga kepala Lipi, yang juga adalah ketua dewan penasihat Yabi suatu kehormatan bisa hadir di acara Yabi Talk kali ini. Juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh eh, peserta hadirin. Tadi saya cek eh, sudah melebihi 100. Jadi ini salah satu Eh, record breaking. Uh, saya lihat tadi banyak sekali. Eh, uh, apa para uh, peneliti ilmuwan semua, kayaknya kumpul semua. Jadi, satu-satunya yang bisa mengumpulkan pakar di Gantara adalah IAB, yang satu-satunya bisa mengumpulkan para pengusaha IAB, yang satu-satunya bisa mengumpulkan para peneliti ilmuwan IAB juga. Hari ini, nah, untuk itu, Pak Handoko, saya sebagai ketua umum mewakili hampir 4000 alumni pada hari ini mengundang Bapak nih uh, spesial sebagai alumni, sebagai alumni. Jadi tadi saya umumkan bahwa Pak Handoko ini pulang kampung. Jadi pulang kampung. Jadi seperti itu ya. Homecoming kalau bahasa Amerikanya. Nah, untuk itu uh, tentu saja uh, sebelum-sebelumnya kelihatannya para anggota IAB uh, tidak semuanya bisa bertemu dengan Pak Handoko sejak enam tahun terakhir ini paling yang bisa ketemu secara fisik mungkin eh, 20-30 di luar Lipi apa ya, ya, namun dengan adanya zoom ini eh, hikmahnya adalah eh, banyak sekali alumni eh, IAB yang bisa bertemu dengan Pak Handoko sekarang karena Pak Handoko ini adalah salah satu contoh eh, sukses story dari alumni IAB yang kita bangga banggakan. Nah untuk itulah sengaja saya undang Pak Handoko kali ini meskipun agak terlambat ya kita sudah melakukan hampir tiga bulan terakhir ini dan memang saya saya sudah sisipkan Pak Handoko untuk merayakan Hari Kelahiran Pak Habibie. Jadi ini spesial tribute to Habibie dengan menghadirkan Pak Handoko sebagai uh, tokoh IAB. Nah, tentu saja topiknya seperti biasa kita ingin terus mendorong apa mengupas tuntas tentang bagaimana membangun manajemen talenta global itu yang menjadi ruhnya IAB kali ini dan beberapa lama sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Uh, semoga acara ini uh, apa namanya uh, bermanfaat. Uh, dan juga uh, saya mengucapkan terima kasih kepada para penanggap yang telah hadir mobil khusus Profesor Misri Gozan, mobil khusus Profesor Dwi Susanto, mobil khusus uh, apa namanya Profesor Rinaldi dan mobil khusus uh, Profesor Agus Kismanto. Semoga mereka-mereka ini bisa uh, apa namanya berpartner dengan Pak Handoko sebagai kepala LIPI dan juga alumni terhormat IABI. Mungkin itu dari saya juga lupa tadi saya menyampaikan bahwa Pak Wardiman harusnya hadir sengaja memberikan kata sambutan di acaranya Pak Handoko ini semoga beliau bisa anytime bisa hadir mungkin itu dari saya terima kasih atas perhatiannya wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bimo Bapak Ibu yang saya hormati acara ijabitoh malam ini selain melalui join you meeting juga dapat diakses melalui akses IAB non Vicon via live streaming, audio, video, dan live chat dari channel IAB di aplikasi suara dengan tautan http.2 garis miring garis miring garis miring, one link, link, to, garis miring, garis miring suara api, suara api. Juga, juga dapat diikuti melalui live on YouTube di IAB channel yang akan bertindak sebagai moderator malam ini adalah Bapak Oni Bintoro, Ketua Dewan Pengawas IABI. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa acara IABI Talk 2020 ini juga didukung penuh oleh Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Inggris, Ikatan Alumni Nederland, Ikatan Alumni ITB, IJB Net Jepang, Ikatan Alumni Perancis, TUDF Alumni Chapter Indonesia, IATI, Jaringan Alumni Luar Negeri, Ikatan Alumni Research Pro, Kaji Jepang, Imperial College London Alumni Chapter Indonesia, Ikatan Alumni North Carolina Indonesia, Planet Inovasi Foundation, Planet Inovasi Pemuda, Konsorsium Bioteknologi Indonesia, manajemen Indonesia, Solusi 247, Suara, Anise Herbal, PT. Kroma Internasional, Lia Taruna, PT. Bahasa Kita, ICTI, MAPIN, ESME, It's Me, BrainDeuce, 3S, LLC, ICTE, IAEC. Baiklah, Bapak-Ibu semuanya, untuk memperlancar acara ini, langsung saja saya serahkan waktunya kepada Bapak Oni Bintoro sebagai moderator acara ia malam ini. Silahkan Pak Oni. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak LT Handoko dan teman-teman sekalian, kali ini seperti biasa saya ditugaskan oleh Ketua Umum Yabi jadi Pak Bimo untuk jadi moderator pada acara diskusi ini. Ini adalah diskusi yang mungkin yang ke-10 atau ke-11 dalam diskusi kita yang selama mungkin dua minggu terakhir dan langsung live yang menarik bahwa biasanya pem yang kita undang itu ada menteri, ada anggota DPR ataupun para pakar industri. Hari ini menjadi hari yang khusus karena adalah pakar peneliti, bukan bahkan bukan pakar peneliti malah ketuanya peneliti karena LIPI adalah pembina untuk para peneliti di Indonesia. Itu pertama, yang kedua juga karena beliau sebenarnya role modelnya para IABI dalam pengertian IABI itu dulu harusnya mungkin Pak Wardiman yang kasih testimoni, harapannya kita itu akan menjadi peneliti, perekayasa, ataupun menjadi kapten industri strategis, kurang lebih gitu. Nah, saya tahu bahwa Pak, Pak, Pak Handoko, beberapa tahun yang lalu ketika saya datang, kita pernah undang ke IABI, itu bercerita bahwa seawalnya, dan ini yang saya ingin tahu dari Pak, Pak Handoko, bahwa Pak Handoko sebelumnya sebenarnya seorang peneliti, Baru kemudian, mungkin beberapa tahun sebelumnya, diberi tanggung jawab dalam bidang struktural karena ini benar atau enggak, rumornya sebelum jadi struktural itu, katanya Pak Handoko itu, kalau datang ke kantor, biasanya kadang-kadang pakai sendal jepit dan celana jeans. Ah, itu saya butuh konfirmasinya. Itu yang pertama, eh, yang kedua, yang ketiga, tentunya hari ini kita ingin bicara tentang global talent management, global talent. Uh, management global talent, manajemen talent nasional, sorry, manajemen talent nasional. Yang menarik bahwa LIPI melakukan rekrutmen tentang diaspora, itu yang kurang lebih pingin kita dengar. Kurang lebih itu pengantarnya. Kalau bisa, Pak Pak Handoko juga cerita tentang tentang sejarahnya kenapa bisa ikut IABI, juga kenapa bisa sampai kemudian yang tadi saya anggap sebagai seorang peneliti kemudian menjadi kepala LIPI. Walaupun untuk itu kita bisa baca di Wikipedia. Jadi ini dia menariknya. Pak kalau mau tahu tentang Pak Handoko sudah bisa lihat di Wikipedia. Tapi kan di Wikipedia nggak pernah diceritain tuh kalau kalau kerja kadang-kadang dulu waktu masih jadi peneliti pakai celana jeans betul atau enggak ataupun pakai sendal itu yang yang kalau bisa diceritakan oleh Pak Handoko sebelum kita masuk ke, ke diskusi yang serius tapi kita ingin dengar sebenarnya kehidupan seorang peneliti top peneliti di Indonesia kayak seperti apa untuk itu saya silahkan Pak Handoko untuk memulai ceritanya ataupun presentasinya. Pada prinsipnya agak informal, tapi kita akan punya empat uh, panelis atau penanggap seperti yang ada di undangan hari ini. Untuk itu saya persilahkan Dr. Laksamana Tri Handoko. Ya, terima kasih uh, Mas Oni, jadi bapak ibu saya memanggilnya bapak ibu atau mas dan mbak ya gitu. Dua-duanya oke, okay. dua-duanya oke. Okay. <laughs> okay, ya ya. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang barangkali ya kalau yang di karena saya tadi lihat banyak yang di luar negeri. Jadi pertama-tama <-tama> <tama> tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Bimo. Mas Sumboko, Mas Toni dan teman-teman yang sebagian besar senior saya yang memberikan kesempatan ya kepada kami untuk bisa hadir di forum ini dan mohon maaf saya ini kurang begitu aktif ya di IAP ini jadi padahal saya sudah ngikuti terus sih gitu ya dan uh, Mas Bimo selalu ngasih update itu kan ya Mas Bimo ya. Yeah. Gitu. <laughs> apa soalnya soalnya saya nggak bisa ikut terus jadi kalau mau komen kok ya gimana gitu nggak enak takut keliru gitu kan ya jadi eh, apa <tuh> tapi intinya sih kami siap membantu siapa saja lah ya apalagi teman-teman di IAB ya gitu jadi dan juga tadi kita mendengar kabar duka jadi saya atas nama keluarga besar Lipi juga ikut berduka cita atas wafatnya senior kita semua Mas Abdul Wahid tadi ya jadi <tuh> apa semoga uh, bisa diterima di, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, jadi tadi seperti disampaikan uh, Mas Sony tadi, jadi ya kalau saya ini kalau cuma pakai jeans sekarang juga masih pakai jeans mas Sony. Ya. Jadi enggak, 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 gitu. Tadi kan ada Dokter Titin tuh, Bu Titin yang di Swedia tadi ya itu itu apa uh, teman lama saya uh, apa office mate ya bersebelahan ruangannya. Jadi sebelum Butitin ke Swedia itu sekitar berapa tahun. Jadi Butitin pasti tahulah betapa nakalnya saya dulu gitu ya. Jadi intinya bukan contoh yang baik sih sebagai seorang Yabi ya. Jadi mohon maaf nih. Jadi kalau untuk urusan itu itu <tuh> sampai sekarang pun saya masih suka salah kostum juga ya. Karena kita jadi kepala Lipi ini kan agak kecelakaan juga ya. Jadi karena basisnya sih saya sebenarnya juga tertarik hanya jadi peneliti biasa lah ya sejak awal dulu eh, apa dan pengennya dulu juga begitu kan waktu sekolah dulu eh, kemudian saya nggak langsung pulang nah itu itu bukti kedaplekan yang pertama ya kayaknya ya nggak langsung pulang saya dulu nggak mau pulang saya keliling-keliling dulu di kerja di Eropa baru kemudian ya at the end of the day saya akhirnya dengan segala pertimbangan saya memutuskan untuk balik 2002an itu ya jadi seingat saya waktu itu saya uh, oh di situ ada uh, siapa Harry Hairudin ya uh, Harry juga mirip-mirip lah dulu seingat saya ya gitu, jadi dan uh, ya tahun 2013 itulah saya baru ditugaskan untuk jadi apa <tuh> ya waktu itu sih jujur aja agak dipaksa ya untuk jadi struktural gitu ya jadi untuk jadi apa, uh, manajemen gitu. Jadi pasangannya sih simpel waktu itu. Udah kamu jangan ngurusi diri kamu sendiri gitu ya. Udah waktunya ngurusi teman-temannya yang lain. Kira-kira nah, begitu. <laughs> Wah kalau udah dibilang begitu jadi pusing juga kita ya. Gitu. Jadi ya saya waktu itu memang berkomitmen ya kalau memang begitu ya selama saya diberi kebebasan dan peluang untuk melakukan segala sesuatu yang menurut saya baik, ya saya akan terima. Akhirnya begitu ya. Jadilah kita pembuat keributan ini ya di LPI juga ya. Sampai tahun-tahun terakhir kan. Gitu ya. Tapi ya kan semua niatannya baik ya. Jadi <tuh>, dan saya percaya <tuh>, Gaya di <tuh>, sekarang eh, ya setidaknya eh, bisa memahami lah ya saya percaya sebagian happy, sebagian mungkin belum happy tapi ya bisa memahami mengapa berbagai hal itu harus kita lakukan. Nah, itu pengantar pertama sekaligus untuk membuka apa yang ingin saya sampaikan. Nah, cuman ini saya nggak tahu ini apa sesuai harapannya Mas Oni atau tidak, tetapi nanti bisa saya pikir bisa saya apa? sesuaikan karena itu izin untuk share share screen ya Mas Oni ya. Uh, eh sorry bukan ini ya udah bisa dilihat bisa <tuh> siap siap oke okay. ya yeah. jadi uh, ini judul juga keliru ya jadi ternyata kostum nggak kostum doang yang keliru nih <tuh> tapi saya berusaha cepat aja supaya kita lebih banyak diskusi yang ringan ya begitu yang ringan tapi agak serius kata Mas Sony tadi ya ini judulnya agak kurang pas sepertinya. Tidak sesuai yang diberikan Mas Bimo, ternyata saya baru sadar belakangan, kurang satu dua kata gitu, tapi itu jadi beda banget ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita ini untuk pembuka ya supaya diskusinya apa, ada apa, bahan awal lah untuk diskusi, dan saya berusaha cepat aja. Nanti saya share lah ini ya bahannya kalau dibuka ya. Jadi yang pertama kalau kita bicara riset dan inovasi ya, bahasa kita sekarang itu riset dan inovasi ya, jadi kalau eh, apa aktivitasnya itu ada litbang, jirat, gitu ya, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan ya. Kalau kita ikut Undang-Undang 11 2019. jadi eh, kalau kita bicara apa anggaran riset di Indonesia itu kalau tahun 2000 ini berapa ini 2017 ya seingat saya itu sekitar 31 triliun ya total ya 31 triliun itu yang disebut by good ya cross expenditure for research and development dan eh, apa 20 eh sorry eh, mana sorry ya dan tiga eh, ya 31 triliun ya jadi itu kurang lebih 0,25 persen dari PDB kita ya dari PDB kita dan 80 persen itu dari APBN ya dari APBN jadi saya nah kalau kita bicara produktivitasnya aja kalau kita bicara inputnya dari kait, terkait uang Kemudian kita bicara produktivitas dari uh, jumlah apa uh, researcher yang ada sebagai input juga. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia, Malaysia, uh, Thailand, Malaysia uh, dan seterusnya ya, Korea Selatan itu kita sebenarnya tidak terlalu buruk ya kalau dari jumlah uh, periset ya periset ya periset itu bisa peneliti, bisa perekasa, bisa dosen, bisa uh, apa mahasiswa S2, S3 ya itu sekitar seribuan kita ya per penduduk. dibanding Malaysia, eh dibanding apa eh, Thailand kita lebih tinggi tapi masih lebih rendah daripada Malaysia. Tetapi memang produktivitasnya kurang bagus ya, baik di ranah riset ya kalau dari lihat dari jumlah paper yang terindeks global maupun di ranah inovasi kalau dilihat dari paten ya. Ini ini bertambah banyak sih 2020 ini ya bertambah banyak ya. Uh, tetapi tetap saja itu belum menunjukkan bahwa produktivitas kita membaik secara substantif ya kalau jumlah jumlah publikasi ini bertambah tapi sebagai pusat misalnya ya dibandingkan negara lain yang isinya jauh, uh, jauh lebih banyak di jurnal biasa misalnya ya jadi uh, dan yang penting ini belanja litbangnya itu didominasi APBN nah ini, ini ini yang sebenarnya problem ya gitu jadi uh, <tuh> dari 0,25 persen PDB tadi itu 0,21 persen dari APBN ya jadi hampir 80 persen ya hanya 20 persen dari non APBN gitu kemudian SDM tech-nya ah, ini yang disampaikan Mas Oni tadi bagaimana manajemen manusianya ya SDM tech kita itu baik dosen maupun penelitian apa saja itu kalau rata-rata itu 15 persen baru yang S3 ya jadi sayangnya masih seperti itu tentu saja kalau kampusnya Prof Misri tadi di UI ya saya tahu persis kalau di UI sebagian besar sudah S3 ya tapi kalau secara nasional itu baru 15 Nah kalau kita lihat ya dari sisi makro apa makro ekonomi ya indikator makroekonominya. Jadi kalau kita baca RIRN yang Perpres 38 2018 2045 kita itu mentargetkan sama seperti Korea Selatan di 2015 gitu ya. Jadi ini 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 target uh, di 2045. Ini sebenarnya kalau Korea Selatan itu ya ini tahun 2015 yang lalu, gitu ya. Jadi kita menganggap kita ini terlambat 20 uh, berapa 30 tahun ya, gitu kurang lebih seperti itu. Nah. Ini kita kondisi kita saat ini kita ingin menjadi seperti ini kurang lebih begitu ya. Jadi yang tadinya <tuh> 0,21 persen eh, uh, apa uh, eh, sorry E, GERD nya itu 0,20 persen itu nanti bisa menjadi 5 persen ya anggaran risetnya ya tetapi itu harus dengan e, apa dominasi dari non APBN seharusnya ya Kemudian nanti yang apa eh, SDM ITek-nya ya, jadi kita sebut SDM ITEK yang tadi dosen, peneliti dan sebagainya itu bukan seribu tapi bisa delapan ribu misalnya. Kemudian rasio mahasiswa S1 banding S2 S3 itu pengennya satu banding satu, gitu ya. Jadi karena apa? Karena kita semua tahu karena semua per pernah di luar negeri ya, kalau teman Yapi kan, jadi. Eh, Sumber daya manusia utama untuk riset itu itu adalah mahasiswa ya, mahasiswa pada sarjana. Nah, kemudian harapannya nanti secara ekonomi outcome-nya bisa meningkatkan MFP ya yang disebut sebagai multifaktor productivity. Yang ini eh, apa? outcome indikator ekonomi yang menunjukkan outcome dari riset ya sebenarnya. Riset dan inovasi itu bisa mendekati Korea sekarang ya 70-an gitu. Ya, kita <tuh> eh, cepat saja. Nah, kalau kita bicara anggaran tadi, ya, jadi sesuai standar UNESCO seharusnya eh, apa anggaran riset, ya, itu satu dua persen lah dari PDB, ya, standarnya. Jadi tergantung negaranya. Kalau negara kecil itu ya dua persen, kalau negara besar dengan PDB yang cukup besar seperti Indonesia itu satu persen. Itu dianggap pantas, gitu ya. Tetapi 75-80 persen apa dari, eh, bukan dari negara, gitu ya. Negara hanya seperempat atau 20%-nya saja. Nah, kalau kita lihat tadi Indonesia, ya, gitu, jadi eh, kita lihat tadi Indonesia yang masih terbalik, ya, justru APBN yang masih dominan, itu berarti ada problem. Nah, problemnya apa? Jadi sumber dana swasta atau eksternal itu kan sebenarnya bukan sumbangan, ya. Ya tentu saja ada charity, tapi sebagian besar misalnya bukan sumbangan, tetapi itu basisnya adalah uh, kompetisi terbuka yang berbasis pada kapasitas dan kompetensi menyelesaikan masalah yang punya duit. Gitu. Nah kalau bahasa itu kita balik, kenapa kok uh, apa, uh, dana non APBN kita masih rendah itu sama saja kita bilang bahwa uh, apa? Kapasitas dan kompetensi riset kita itu masih rendah, gitu ya. Itu kalau dari bahasa saya yang orang manajemen riset, loh ya, sebagai bentuk apa uh, uh, ya, otokritik lah buat kami ya di riset gitu ya. Dan itu tanggung jawab salah satunya saya, tentu saja sebagai manajemen riset utama di negara ini, ya. Itu artinya memang kita harus akui ekosistem riset dan inovasi itu mungkin belum berjalan ya, dengan baik seperti yang kita harapkan. Gitu. Jadi ini salah satu indikator makroekonomi yang bisa sangat penting ya. Selain tadi masalah SDM gitu. Padahal kita tahu kalau dulu tahun 70-an Malaysia dosen-dosen ITB UI itu disuruh ngajar di Malaysia, sekarang bahkan calon dosen UI ITP itu banyak lulusan Malaysia. Ya. Gitu ya. Peneliti LIPI pun banyak yang lulusan Malaysia ya sekarang gitu. Coba. Jadi itu kan sesuatu yang menunjukkan ada something wrong dengan apa yang sudah terjadi di negara kita selama berapa puluh tahun ini gitu ya jadi itu yang e, menjadi apa otokritik e, e, ya buat kami. Nah di lain sisi kalau kita bicara apa e, realita makro ya gitu karena riset dan inovasi nggak bisa lepas dari e, sisi ekonomi dan industri juga ya gitu bagaimana sih mitra kita itu mitra kita kan juga sudah berubah nih ya di era industri 4.0 ini katakanlah ya Berubahnya seperti apa? Kalau dulu, dulu kan basisnya itu pedagang, ya. Basisnya pedagang, kalau zaman-zaman awal, ya. Dan kemudian dia menjadi produsen manufaktur, ya. Gitu, karena apa? Karena untuk e, membuat manufaktur perlu modal. Siapa yang punya modal itu pedagang, ya. Mitsubishi, semua pedagang, Hyundai pedagang, semua ini pedagang, ya. Hampir semua, sedikit sekali yang bukan pedagang asalnya, ya. Kalau di Jepang itu hanya mungkin Honda atau Toyota saja yang bukan pedagang gitu atau kalau di uh, Jerman ya semacam Daimler apa Benz dan seterusnya ya gitu. Nah, kemudian di era berikutnya begitu manufaktur sudah mulai ada teknologi, teknologi yang non mesin ya tentu saja itu kita sudah mulai masuk era elektronik, itu sudah agak berubah ya. Gitu jadi kita kenal Apple, Nokia dan sebagainya. Ini sudah sedikit demi sedikit uh, apa tidak bermula dari pedagang gitu ya. Kalau di Indonesia itu contohnya 12, ya, gitu. Contohnya politron. Politron ini juga dari oh, karena dari grup jarum, ya kan? Gitu misalnya. Nah, nah, dari ini pilihan, ini pilihan, ini pilihan berapa? Masing. Ke apa? Produsen manufaktur yang berbasis teknologi. Nah, begitu sekarang di era sekarang ini kita nggak ada yang kenal ini. Tidak nah, kita ya, tapi tidak ada yang kenal, itu kenal ini gitu ya. Siapa ini? Apa asal-asalnya kan kita tidak tahu dicatat ya, di, di notis itu. Gitu. Sayangku. Hah? Ada splitter kan? Benar enggak? Saya enggak kita hari Kamis ke situ. Mohon maaf Pak Manix, mohon di mute. Ya, jadi uh, mohon maaf ya. Jadi kalau kalau sekarang kita terus tidak tahu kan ini siapa ini ya Tahu-tahu muncul aja ya, gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang yang apa tidak ada pasti seperti itu. Bermula dari pedagang, masuk manufaktur, masuk teknologi tidak begitu. Dia tahu-tahu muncul ya dari sesuatu yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal. Dan dari sini kita lihat lifetime-nya juga makin pendek ya, gitu. Lifetime-nya makin pendek. Dulu kalau angkatan saya dan angkatan Mas Bimo, Mas Onik mungkin masih kenal Kreister. Kalau anak sekarang nggak yang kenal itu Friendster ya, gitu. Padahal baru berapa tahun yang lalu sebenarnya ya, gitu. Jadi seperti itu. Dan kita mungkin akan lihat Yahoo akan hilang barangkali dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, jadi ada transisi karakter product development ya, yang harus kita sebagai apa manajemen riset ya, yang memanage uh, lembaga riset. Saya kami sangat memperhatikan perubahan uh, pola seperti ini ya. Karena semuanya sudah lebih berbasis individu, ya, kemudian ada enabler, ya, yang basisnya teknologi. Gitu, enabler itu besar sekali. Jadi, kita mereka tidak perlu punya modal, tidak perlu punya apa, mereka langsung bisa melejit, ya. Jadi, dan non-manufaktur, gitu ya. Karena hampir semua manufaktur sudah OEM, gitu, di tengah pasar global sekarang, ya. Nah, ini yang kita, kami juga harus mencermati juga, gitu ya selain lifetime-nya semakin pendek, tapi marginnya gede dan padat otak ya, bukan padat karya dan modal lagi. Jadi itu yang yang harus kita uh, lihat, sehingga kalau kita bicara uh, apa riset dan inovasi strategis, sekalipun itu menjadi penting, karena kemudian fokus makro kita itu mau apa gitu ya, kita ini mau memperkuat manufaktur, mau substitusi import, ya kan? Atau mau apa gitu ya? Karena apa sudah eranya sudah apa disruptive innovation gitu ya jadi kredit kredit apa uh, tidak kredit. ada kepastian ya kredit. dan kita kredit. harus selalu uh, okay. apa nah, kunci itu yang... awas dengan enabler teknologi ya gitu karena ini bisa tahu-tahu muncul di pengkolan begitu ya yang membuat uh, apa yang kita lakukan sekarang tiba-tiba menjadi tidak relevan jadi ini yang kita harus hati-hati gitu apalagi di riset ya kalau di karena riset kita kan, lifetime-nya relatif panjang, ya. Gitu, apa yang sudah kita lakukan, sudah susah-susah dua tahun, sudah mau berhasil. Eh, nggak tahunya, ada hasil riset baru yang sudah sama sekali membuat riset kita tidak relevan sama sekali. Misalnya, ya, itu sebabnya kita jadi berubah. Sekarang, mengubah fokus kita ke inovasi, utamanya saja tidak ke total sistemnya. Pada saat kita melakukan riset itu, karena kita harus meminimalisir risiko. Dan kemudian juga harus kolaborasi sama seperti orang bisnis. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya, karena kita apa kita harus meminimalisir risiko gitu. Selain lifetime juga makin pendek kan, sehingga riset harus segera dilakukan dan harus segera menghasilkan gitu. Dan itu nggak bisa sendirian ya, jadi harus berkolaborasi. Nah ini contohnya ya, yang tadi basisnya disruptive innovation tadi ya, yang ini tadi ya. Jadi kan kita tahu kalau kalau kita bikin blender ya mau substitusi import bikin blender misalnya ini yang yang mudah saja kita nggak mungkin kompetisi kalau tidak bikin yang bisa murah ya mungkin di pas seratus ribu gitu karena pak ya blender harganya seratus ribuan kurang lebih ya tapi si Hurom dari Korea Selatan ini kan bikin blender harganya 600 dolar ya gitu 6 juta 7 juta gitu ya padahal ini apa yang dia buat ini sebenarnya sistem yang teknologinya sudah ada semua kan material yang 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 materialnya sudah ada dan seterusnya tapi dia punya kreativitas inovasi ya kan bagaimana eh, apa memblender tidak dengan mencacah tapi dengan memeras gitu ya sehingga suaranya tidak berisik wattnya kecil ya lebih efisien dan tidak perlu air tidak perlu gula lebih sehat dan seterusnya ya jadi teknologinya bukan ada di materi, di material dan sebagainya bukan sama sekali bukan gitu ya tapi karena ini sudah ada semua ini kan ini kan sebenarnya barang yang sudah ada ya secara teknologi gitu yang ini juga sama kan kipas yang tidak ada kipasnya ini ya? kipas angin yang nggak pakai kipas ini ya jadi uh, punya Dyson ini kan Dyson ya jadi apa ini kan barang yang sebenarnya siapa saja kalau udah lihat ini oh saya juga bisa bikin gitu ya tapi bayangkan ini kipasnya Dyson kan di, dijual dengan harga 5 juta, 4 juta ya. Tidak ada yang harga 100 ribu. Padahal kalau kita mau bikin kipas angin kita harus bisa jual dengan harga 100 ribu. Kalau enggak kita kalah sama bikinan Cina misalnya kan. Nah jadi disinilah pentingnya tadi yang saya sampaikan terkait dengan uh, kreativitas tadi. Ya. Gitu. Dan bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaku riset, untuk yang muda maupun tua juga sebenarnya uh, belatar pelatar belakang itek e untuk bisa mereka menjadi kreatif trainer ya jadi bukan sekedar teknoprener saja tapi juga kreatif trainer dan ini tidak harus periset gitu ya ini bisa bermula dan biasanya malah bermula dari orang-orang yang pernah terlibat dengan kami sebagai periset tapi dia nggak jadi periset dia jadi uh, Entrepreneur, tetapi berbasis riset karena dia pernah tahu, oh saya dulu pernah tahu ada teknologi begitu, saya bikin produk development yang pemakai itu gitu ya. Kalau penelitian sendiri nggak bakal kepikir bikin begini begini misalnya, gitu. Nah sehingga dalam konteks manajemen riset itu memang kita sudah harus mengubah paradigma dan persepsi gitu ya, karena ya riset udah pasti menciptakan kebaruan itu tidak ada yang lain ya. Riset itu pasti begitu dengan segala uh, prosesnya. Tetapi kita ada tuntutan dari luar, ya, dari DPR, dari masyarakat, dari teman-teman IAPI, ya kan. Tetapi juga ada tuntutan dari periset itu sendiri, ya kan. Periset sebagai personel kan dituntut oleh komunitasnya, ya. Punya reputasi ilmiah, harus ini, harus itu. Nah, bagaimana kita menjebatani ini? Jadi ya, sembari tetap eh, apa, menjaga fokus lembaga riset untuk memproduksi pengetahuan tadi gitu ya. Jadi itu yang 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 menjadi tantangan sebenarnya, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjembatani ranah dari riset menjadi yang menghasilkan invensi saja, ya kan? Kemudian dari sebagian invensi bisa jadi inovasi, dari sebagian inovasi bisa jadi produk dan seterusnya, gitu ya. Jadi sebenarnya riset itu kan hanya di sini, ya. Kalau kita dimanapun loh ya praktek riset itu ya hanya ada di sini. Di sini itu sebenarnya adalah apa dampak sampingan sebenarnya bukan hasil riset itu sendiri gitu ya dampak sampingan yang sebagian besar itu dilakukan bukan oleh risetnya tetapi oleh orang-orang yang pernah terlibat dengan riset itu seperti Mark Zuckerberg seperti Bill Gates dan sebagainya yang dulu pernah ketemu profesor yang hebat di IT begitu dan seterusnya ya tapi bukan profesor itu yang bikin ini biasanya ya begitu kan jadi itu yang 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 bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem ini secara alami Nah itu, itu yang di Indonesia itu menjadi tantangan saat ini sebenarnya, ya. Karena kalau kita bicara inovasi, inovasi itu kan invensi kali komersialisasi, ya kan? Katanya si Robert dari MIT itu. Kalau kita melakukan komersialisasi saja tanpa ada invensi ya, mau berapa pun diberi, ini kalau ini nol ya nol, gitu loh ya. Jadi itu yang harus kita eh, apa, eh, pahami bahwa di sini pun kita lemah masalahnya seperti tadi saya sampaikan di awal ya eh, apa produktivitas periset kita itu masih sangat rendah itu yang problem jadi di sini problem ya gitu tetapi di lain sisi memang kita juga tidak bisa eh, apa menafikan bagaimana kita membawa itu ke arah komersialisasi tapi yang penting adalah semua mengajarkan dari sejarah bahwa memang tidak ada jalan pintas gitu ya jadi jalan pintas itu hanya berlaku untuk beberapa kasus gitu jadi berapa kasus. Jadi kalau dulu saya pernah apa ke yang ya e, almarhum gitu kan slogannya bermula di akhir dan berakhir di awal. Apa ya iya gitu ya. Jadi ini yang harus e, kita apa mulai, ya slogan ini bagus gitu ya tetapi tidak harus diterapkan di semua hal gitu ya. Mungkin untuk beberapa kasus itu bisa begitu. Tapi untuk uh, lebih banyak kasus yang lain dan terlebih di era uh, yang tadi saya sampaikan saat ini ya, yang semua basisnya individu dan personal tadi ini pasti berat ya. Gitu. Kalau untuk misalnya manufaktur uh, apa istilahnya di petrochemical yang bikin uh, kilang yang besar begitu mungkin masih oke okay, gitu ya. Tapi kalau untuk mobil saja sudah nggak cocok ini pasti ya nggak cocok. Ini cocok kalau kita ada di negara yang tabungan pengetahuannya sudah banyak, gitu ya. Tabungan pengetahuannya sudah banyak. Jadi kalau tidak, kalau tabungan pengetahuannya masih sedikit seperti Indonesia, ini pasti jadi disaster, ya. Gitu. Jadi itu yang yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian ini terkait manajemen talenta tadi ya, yang disampaikan Mas only tadi. Jadi <tuh> utamanya kalau kita bicara riset dan inovasi itu adalah manusia. Gitu? jadi saya selalu sampaikan kalau di kasus saya ya karena saya ke Bali ya saya di Lipi ya gitu. Saya nggak percaya problemnya itu duit, gitu ya. Bukan sama sekali bukan uang, gitu. Karena riset apa riset dan inovasi itu kan menghasilkan kebaruan tadi ya. Yang bisa menghasilkan kebaruan itu yang punya kreativitas. Yang punya kreativitas itu manusia. Jadi yang nomor satu itu manusia sebenarnya. Nomor dua baru kita bicara infrastruktur, peralatan. Ya. Berikutnya baru masalah uang. Nah makanya itu kami fokus ke manusia dulu. Ya. Manusia. Bagaimana kita mendapatkan manusia terbaik. Gitu, baru setelah itu kita gandeng orang lain, baik dari sisi swasta maupun dari sisi akademis sisi di kampus, ya kan, untuk bisa bersama-sama. Bersama-sama itu saya enggak, apa, kalau saya ajak pasti enggak ada yang mau, gitu ya gitu karena ngapain juga ngajak-ngajak diajak-ajak gitu ya nggak jelas apa yang diajak kan begitu pasti jadi yang kita lakukan sih simpel aja udah siapa aja boleh pakai lah apa SDM sama peralatan yang tadi kami gitu aja dan peralatannya kita lengkapi betul ya jadi itu yang kemudian uh, membuat orang lain menjadi oh ada benefit gitu ya sehingga mau bekerja sama gitu kalau bekerja sama itu kan pasti harus ada apa ya istilahnya mutual beneficial relationship gitu ya. Jadi harus ada uh, simbiosis mutualisme dan simbiosis mutualisme itu yang apa tidak mudah membangunnya gitu ya yang secara alami. Nah itu yang coba kita lakukan dengan apa melakukan uh, membuka infrastruktur kita untuk dipakai semuanya termasuk industri. Infrastruktur itu bisa SDM-nya dan juga peralatannya, gitu ya. Jadi, sudah nggak boleh orang bi cuma bilang kalau ada Mas Bimo ngajak gitu atau Mas Oni ngajak kerja sama. Yuk, wah, saya nggak ada di nih. Wah, itu nggak boleh. Itu haram. Itu bicara begitu. Itu ya, gitu. Seharusnya bukan itu yang diungkapkan, ya. Ini kan seperti orang bisnis, kan? Sama menurut saya, ya. jadi harusnya disampaikan. Oh saya punyanya ini 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 apa yang bisa saya bantu? Nah gitu loh ya. Jadi bukan anggaran sedikit nggak ada dana gitu. Nah, itu udah udah pasti terus seorang nggak ada yang mau kerja ya, gitu ya. Gitu. Jadi apalagi ada ogah nggak ada honornya gitu ya. Jadi supaya ini nggak ada makanya honor pun saya hilangin aja sekalian gitu ya. Jadi kalau Bu Titin dulu mungkin masih zaman dulu masih ada honor. Kalau sekarang nggak ada honor bu di Libi bu ya. Jadi sama sekali gitu ya. Tapi saya naikkan aja tunjangan kinerjanya, tapi nggak boleh ada honor lagi misalnya, ya. gitu sehingga uh, kita bisa memfokuskan ya uh, anggaran internal itu untuk Sdm dan infrastruktur. Habis itu nggak kita kasih dana riset dan risetnya dia suruh cari di luar, ya sehingga otomatis mereka akan mencari partner untuk kerjasama secara proaktif ya. Jadi kalau semuanya dikasih di dalam, orang nggak akan kerjasama, gitu ya. Kira-kira begitu ya, gitu sehingga kita bisa menuntut keluaran sesuai keluaran riset yang seharusnya dan nanti proses apa? Eh, nah ini yang terakhir ya. Jadi intinya adalah kalau kita membuat, eh, ingin membuat orang kolaborasi, ya kan, gimana sih orang akan bergandengan tangan, ya kan, berjalan bergandengan tangan. Jangan buat orang itu bisa jalan sendiri ya kan? Artinya apa? Potong kakinya satu, gitu. Yang satu juga gitu, potong kakinya satu. Dia akan apa? Jalan gandengan. Karena kalau enggak dia nggak bisa jalan kan? Kira-kira begitu analoginya ya, misalnya agak sadis ya, gitu. Uh, apa, uh, dan kita fokusnya bukan di produk akhirnya. Karena kalau kita bicara produk akhir itu nggak akan ada habisnya, ya. Dan memang bukan itu pekerjaan riset seharusnya ya itu pekerjaannya teman-teman di industri yang seharusnya jadi mitra kita. Nah kita harus menciptakan kuncinya, teknologi-teknologi kuncinya itu yang bisa membuat diferensiasi produk di teman-teman industri itu. Gitu. Jadi kalau di misalnya di LIPI kita hentikan, pokoknya kita berhenti sampai kekayaan intelektual. Habis kekayaan intelektual kita akan basisnya lisensi ke siapa saja. Bisa gratis, bisa bayar tergantung kesepakatan ya. Gitu. Dan apa yang menjadi istilahnya dulu hilirisasi komersialisasi dan sebagainya itu jangan penelitinya gitu ya itu sama saja kita bicara kayak BUMN nanti gitu kalau BUMN mengerjakan semuanya teman-teman ya ini kan sebagian besar di swasta ya yang saya pahami ya itu yang swasta nanti nggak ada kerjaan ya gitu nggak akan ada yang menang itu sama kalau orang periset itu berupaya dia menjadi semuanya ya sampai bikin produksi ya nggak akan ada uh, wira swasta tumbuh di, di negara kita. Ya, gitu. Kita itu harus berbagi. Berbaginya apa? Ya kita berhenti di KI, habis itu kita apa namanya kita buka akses itu ke semuanya atau sejak produk development pun sudah kita fasilitasi sehingga mereka yang bisnis bisnis gitu ya it, mereka itu yang akan menjadi agen hilirisasi misalnya ya mantan mahasiswa kita itulah yang nanti akan menjadi Mark Zuckerberg baru dari Indonesia begitu lah ya kira-kira jadi bukan peneliti kita yang bikin Facebook bukan begitu ya gitu jadi kita itu harus jadi enabler ya gitu lembaga riset dan periset itu apalagi yang punya pemerintah gitu ya kemudian uh, ya jadi nah kalau selain itu kalau dari sisi pemerintah ya paling kita tadi yang disampaikan Mas Honi, kita rekrut para para diaspora itu ya kalau kita suruh swasta merekrut itu kemudian membentuk R&D ya pasti susah ya karena kan R&D itu nggak jelas investasi yang kapan baliknya ya balik modalnya nggak jelas jadi itu memang menjadi urusan kita seharusnya tapi kemudian kita biarkan swasta memakai teman-teman itu gitu ya termasuk peralatan di tempat kita jadi itu yang yang seharusnya eh, apa menjadi fokus eh, khususnya eh, lembaga riset pemerintah di Indonesia saat ini. Sehingga nanti pada akhirnya swasta akan pelan-pelan juga membentuk R&D sendiri, meskipun asal-muasalnya dia sedikit-sedikit ya, sebagian masih pakai SDM kita, sebagian masih pakai alat kita, makin lama kalau dia sudah apa berhasil, dia akan memperbanyak investasi ke arah itu. Apalagi kita sudah akan melansir tax deduction yang sampai 300 itu, Ya, dan juga pembebasan biaya masuk untuk infrastruktur riset misalnya, ya, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali mohon maaf kalau kepanjangan kita supaya bisa lebih banyak diskusinya. Saya kembalikan Siap. ke Mas Oni nih. Terima kasih, terima kasih Pak Handoko. Ya. Banyak hal baru buat saya. Ya. Jadi terutama tadi bahwa bahwa yang paling penting kalau buat dilipi aturannya yang paling penting adalah kekayaan intelektual tadi soal invensi dan inovasi tadi. Dan yang kedua juga soal bahwa para penelitinya diminta untuk model menjadi ASN yang sekarang dibilang harus eh, apa yang saya bantu. Ini agak aneh. Saya nih. Oh, iya. Ya, saya biasanya, kita kan kalau peneliti prekayasa itu profesinya, pokoknya mengerjakan hal yang memang tanggung jawabnya. Ini pakai kata-kata, siap apa yang bisa saya bantu. Itu tipikal orang yang kerjanya di pelayanan, unit pelayanan itu menurut Aduh. saya sebuah mindset yang saya baru dengar. Oke, tapi yang tadi soal beberapa hal. Jadi saya mau mungkin baris bawahi yang soal rekrutmen karena ini yang hubungannya dengan IABI. Bahwa ya. bahwa sesungguhnya kontribusi IAB itu adalah pada saat ini tanpa IAB atau maksudnya tanpa program pengiriman SDM yang dilakukan atau diinisiasi oleh Pak Habibie dan Pak Wardiman, mungkin lembaga-lembaga riset itu boleh dikatakan kekurangan peneliti ataupun prekaya saya yang ahli, karena kalau saya lihat, dan kalau ini hilang, maksudnya bertambah waktu, itu akan ada generation gap karena boleh dikatakan kualitasnya bagus. Makanya, pertanyaannya: bagaimana mengisi orang kualitas butitin, kualitasnya Pak Heri Hairudin, kualitasnya Pak? Pak LT Handoko karena karena itu itu adalah problem yang juga dialami oleh BPPT dan LIPI delapan 8 Batan dan yang lain-lain kan -lain. Pak generasi itu rasanya lembaga riset itu boleh dikatakan orang-orangnya kurang jadi kenapa global pertanyaannya bagaimana merekrut diaspora yang terbaik itu ya. harapannya kalau Iabi ya, atau Pak Bimo itu nganggapnya ya harus dikirim lagi program sejenis untuk mengirim, untuk menciptakan IAB Next Generation, karena tanpa itu jangan-jangan kita akan ketinggalan zaman terus. Itu yang sebenarnya harapannya, ini biasanya Pak Bimo inginnya seperti itu, tapi saya juga belum lebih lihat bagaimana LIPI merekrut. Karena saya tahu bahwa LIPI merekrut permintaannya itu ada S3 dari luar negeri, lulusan luar negeri, diaspora dari luar negeri itu boleh dikatakan hampir tidak ada organisasi lain yang melakukan itu selain IABI. Makanya saya perlu garis bawahi karena ada hubungannya dengan IABI. Tapi sebelum dijawab, saya mau lanjutkan kepada panelis selanjutnya ini. Panelis selanjutnya namanya Agus Kismanto. Ini perekayasa di BPPT, ahlinya melakukan inovasi. Jadi Pak Agus ini melakukan inovasi, biasanya bergerak dalam bidang biodiesel. Tapi saya nggak tahu pertanyaannya. Jadi bukan peneliti nih Pak ya, dia namanya kalau istilahnya prekayasa di BBPT. Kalau Pak Menteri menyebutnya peneliti, tapi untuk riset terapan disebutnya prekayasa. Jadi Pak Agus Krismanto, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Oni. Saya merasa tersanjung bisa bertemu Pak Handoko di acara ini. Sama-sama, Pak. Oke. Karena ini menurut saya figur IABI yang fenomenal. Saya mencoba bertanya kepada kawan di Lipi. Bagaimana Pak Andoko? Waduh, clean, clean. Saya tawarin honor, nggak mau menerima katanya. Ini jarang nih bagaimana kritik ditawarin honor tidak mau menerima. Ini uang buat kamu, uang buat inilah suksesnya kamu lah. Nah, ini sebagai negeri udah nggak boleh, Pak Kismanto ya, saya, saya ceritanya begitu. Saya diceritain Pak Handoko, <laughs> ditawarin Honor nggak mau. Pokoknya saya kagum aja, <laughs> ya, apa? Nah, Tapi uh, ya, ini Pak Handoko, saya sangat uh, terkesan dengan presentasi Bapak. Pikiran-pikirannya ini out of the box lah buat kalangan peneliti, ya, seperti Bapak memaksa. Peneliti harus mencari dana dari luar. Nah ini luar biasa sekali. Ya, artinya Bapak berani untuk bertengkar dengan anak buahnya. Ini suatu hal yang sangat sulit lah buat kita. Di, di mana kita 30 tahun bersama kemudian tiba-tiba Bapak jadi pimpinan lalu Bapak berbeda pendapat dan memaksa anak buah, kawan-kawan Bapak sendiri untuk produktif. Lah. Luar biasa lah ini. Nah, menyambung eh, eh, metode Bapak tadi, sepertinya Bapak menciptakan suatu eh, suasana di mana ada permintaan dari luar, ada lipi yang melayani, atau nanti jangan-jangan Bapak, saya harapkan Bapak nanti jadi pimpinan BRIN lah. Idenya luar biasa lah, konsepnya luar biasa. Kami sangat appreciate. Nah, tantangan yang mungkin kita hadapi adalah jika ternyata nggak ada orang yang datang gitu, eh. karena memang swasta atau di di luar pem, uh, institusi pemerintahan ini juga nggak peduli sama riset lebih baik ya udahlah beli aja dari Cina beli aja dari Jepang, atau di, di semua sudah ada di sana gitu. Nah, saya ingin ada suatu uh, konsep yang istilahnya harus kita andalkan juga itu nggak hanya serta merta menunggu lalu menciptakan ekosistem ya bisa jadi bisa juga nggak ada nggak terjadi itu ya. karena memang kultur itu nggak ada itu kita terlalu lemah nah saya bayangkan tuh untuk arah ke depan tuh seperti Korea atau Taiwan lah kita Jepang udah terlalu maju lah Korea itu bisa memutuskan eh aku mau unggul di bidang elektronik dan mobil. Atau Taiwan, aku mau unggul di dalam elektronik dan unggul beneran. gitu. Nah sebenarnya zaman dulu Pak Habibie sudah bikin delapan wahana. gitu. Walaupun market nggak memenuhi, nggak bisa menangkapnya. ya. Tapi ya B ini setelah 30 tahun ini sepertinya belum bisa membuat kagum Pak Habibie. Gitu. Pak Habibie udah susah susah, susah payah menyekolahnya. Maksudnya ada ada 100 Pak Habibie yang lain lagi lah gitu. Tapi kan satu persen dari Pak Habibie pun nggak ada yang jadi nih. <laughs> jadi eh, pertanyaan nih Pak Pak Handoko. Seandainya Bapak ditanya hmm. nanti mungkin sebagai pejabat Brin lah, apa 10 produk utama Indonesia yang diunggulkan, yang kira-kira akan kita push, kita punya competitive edge, punya SDM, punya market, punya apa yang kira-kira bisa unggul di pasar dunia. Karena manajemen talenta itu kalau misalkan nggak ada temanya ya percuma. Seperti kita mau bikin tim sepak tim Olimpiade lah. Kita mau tanding apa sih? mau tanding sepak bola, tanding atau tanding basket, tanding basket jelas keok lah kita. Wong badannya gede-gede. Ya mungkin kita milih badminton milih yang tepat lah. Nah, untuk riset ke depan ini mohon pencerahannya 10 hal yang kira-kira Bapak akan lakukan seandainya diberi kesempatan untuk memutuskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gus Kismanto. Ya. Pak LT Handoko, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin saya harus jawab pertanyaan Mas Oni dulu ya, karena yang pertama tadi ya bagus Agus ya. <laughs> ya. Jadi yang pertama kalau kalau di LIPI memang eh, sekarang kita hanya menerima merekrut eh, apa kandidat peneliti dengan kualifikasi minimal S3. Luar biasa. Ya, minimal S3. Ya karena eh, ya itu standar global juga gitu loh ya. Itu. Jadi eh, dan kalau tidak kita buang waktu gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa sebenarnya sudah cukup banyak sekarang. Gitu, apalagi dengan beasiswa LPDP yang sedemikian besar ya jumlahnya dan juga yang lain-lain gitu ya. Dan baga bagaimana kita sudah mengirimkan orang keluar ya, sudah sekolah bagus-bagus sampai postdoc dan seterusnya kalau kita nggak menciptakan marketnya di Indonesia. Kemudian dia kerja di Malaysia, di Singapura, kita ngomel itu nggak nasionalis gitu Kalau menurut saya itu nggak benar ya. Gitu, karena kita tidak memberikan lapangan pekerjaan itu gitu ya. Jadi itu dari sisi basic filosofinya seperti itu ya. Selain dari kebutuhan kita bahwa kita harus bergerak cepat, eh, apa kalau rekrut S1 kapan kelarnya dan dia dia masih bisa berubah pikiran gitu ya karena belum jadi gitu ya. Gitu, jadi <tuh> bisa berubah pikiran dalam proses sampai S3 dan postdoc dan sebagainya itu. gitu nah yang yang itu dari sisi kita juga ya kemudian dari dari sisi apa uh, realistisnya ya gitu ya saya percaya dan saya tahu persis uh, remunerasi yang kita berikan itu bisa kompetitif minimal dengan Malaysia gitu ya jadi kalau secara komparatif bandingkan Malaysia dengan bekerja di sana tidak pernah bisa jadi permanen position kalau warga negara asing ya jadi kontrak kontrak bis saja Ya, pasti masih menguntungkan dia. Jadi, permanen position di LIPI, misalnya. Ya, gitu. Jadi, dan realitanya, sejak tiga tahun terakhir, kita merekrut itu, ya, cukup lumayan, gitu ya. Dan, tapi perlu saya sampaikan, kami tidak membatasi harus lulusan luar negeri, tidak karena kita tidak mau mendiskriminasi, gitu ya. Jadi, dan lulusan luar negeri tidak menjamin juga, dia pasti bagus, ya. Gitu. Karena yang kita lihat itu uh, output realnya, gitu ya. Jadi saya nggak pernah peduli anda usia berapa juga, mau tua mau muda kalau bagus bagus, gitu ya. Anda lulusan luar negeri dan negeri kalau bagus bagus, gitu saja. Jadi kita tidak apa punya prejudice seperti itu dan memang tidak perlu, gitu ya. Karena setiap saat setiap orang itu uh, apa dimintai uh, yang kita sebut sebagai apa itu. Keluaran kinerja minimal ya setiap tahun itu ada jadi yang kita lihat hanya itu gitu ya jadi sehingga setiap orang bisa berupaya keras untuk itu. Nah terkait dengan pengiriman apa eh, eh, generasi muda kita ke luar negeri. Jadi kalau kalau dari sisi saya selama ini ya kalau sekarang saya condong tidak mengirim mana S1 bahkan S2 gitu ya atau S3 sekalipun gitu karena itu di LIPI kita membuka program yang disebut program by research gitu ya. Jadi program S2 S3 khususnya S3 ya by research. Karena apa? Karena kalau kita kirim terus ya kan itu nggak pernah maju ini negara ini gitu ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, periset utama itu adalah anak S3 sebenarnya ya. Ya kan? Yang jadi buruh intelek di luar negeri itu siapa sih? Ya kita-kita dulu kan yang sekolah S3 atau postdoc. Udah dua itu gitu. Nah, kalau semua ke luar negeri, riset Indonesia nggak pernah maju pasti, nggak mungkin. Ya, riset di Malaysia maju karena apa? Ya karena pada S3 banyak di sana, ya banyak postdoc bahkan sekarang. Gitu. Makanya di LIPI kita bikin ada postdoc juga, gitu. Tetapi kita bikin supaya dia tidak kehilangan global perspektif, kita by riset kita itu ada yang dengan luar negeri, Gitu. dan dia uh, secara berkala dalam setahun saya dua bulan sebulan itu keluar negeri gitu sehingga dia bisa tetap punya global perspektif bisa tetap punya apa global network tetapi basisnya di Indonesia sehingga dia bisa menyeret uh, apa ikut menyeret riset kita di Indonesia gitu ya dan menurut saya sudah waktunya harus seperti itu kalau tidak nanti kita uh, apa ketinggalan terus ya karena justru brain itu ada di tahapan itu gitu ya ada di tahap-tahap uh, waktu jadi buruh intelek itu sebenarnya gitu ya nah apa masalah ap, apakah itu nggak boleh yang S1 dikirim ya tidak tidak juga kita tetap dorong tapi tidak perlu dengan dengan uang pemerintah gitu loh ya tidak perlu dengan uang pemerintah uang pemerintah harus harus untuk yang fokusnya sekarang menurut saya sudah masuk ke level postdoc Gitu ya. Jadi kalau di LIPI, kalau anak S3 masuk pun kita bahkan dorong dia postdoc, gitu ya, gitu postdoc tapi sebagai orang LIPI sehingga dia eh, apapun output yang dihasilkan di sana tetap ada basis Indonesia -nya. Itu penting itu karena justru kekayaan intelektual itulah yang menjadi basis eh, apa modal itu ada di situ, gitu ya. Ya kan, yang 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 membuat kita maju itu justru di situnya. Gitu. Jadi bukan di produknya itu sendiri, ya. Jadi karena produk siapa saja bisa bikin sekarang, tetapi tidak dengan uh, kontribusi lisensinya, ya. gitu ekonomi kan basisnya lisensi sekarang ya, bukan di produknya itu sendiri. Nah, jadi itu uh, yang kita dorong dan ke LPDP pun saya dorong itu. Jadi uh, <tuh> apa? harus diperbanyak yang sekolah dalam negeri tetapi dibikin tandem dengan luar negeri gitu ya supaya dia tidak tidak kehilangan global perspektif tetapi risetnya basisnya di Indonesia dengan standar yang global gitu. Nah, kemudian untuk Pak Agus, jadi uh, kalau apa ya kalau bertengkar sama sama staf sendiri ya ya itulah kewajiban pimpinan ya kalau menurut saya loh ya karena kan yang membuat ya kita perlu pimpinan karena kita perlu harus ada orang yang buat keputusan ya itu kalau kalau pimpinan nggak berani bertengkar terus buat apa punya pimpinan kan, kan begitu ya <laughs> kalau kalau saya lo ya kita jadi kalau saya ya biasa biasa aja gitu ya bertengkar itu ya karena tidak semua keputusan itu pasti bisa membahagiakan semua orang dan bukan tuh bukan itu tujuan kita membuat keputusan kan gitu ya apalagi kita bukan politikus gitu jadi kita ini kan orang teknokratis ya, peneliti malah. Jadi keputusan yang terbaik untuk eh, apa jangka panjang, bukan bukan meskipun belum tentu terbaik untuk orang per orang loh ya. Jadi ya itu risiko yang harus diambil. Gitu. Nah kalau <tuh> apa tadi pertanyaan pertamanya, bagaimana kalau nggak ada mitra datang, gitu ya? Jadi kenapa saya wajibkan ada mitra, ada dana eksternal? Riset itu basisnya adalah penilaian dari peer, ya komunitas sejawat. Betul enggak ya? Mau bikin paten, ada yang menilai. Mau bikin uh, publikasi di jurnal yang bagus, ada yang menilai, ada peer review -nya. Ya kan? Bukan kita tulis sendiri, senang sendiri, di, itu sendiri dinilai sendiri kan tidak begitu. Ya, bukan self claim. Gitu. Nah, sama juga sebenarnya lisensi kemitraan itu adalah sebenarnya bagian dari mekanisme alami yang kita Cita, yang kita ciptakan dan itulah sebenarnya yang terjadi di semua negara ya gitu untuk menilai apakah yang kita lakukan itu benar atau enggak gitu kalau mitra enggak ada yang datang itu saya enggak nyalakan mitranya artinya pekerjaan you enggak benar gitu saya enggak percaya apa teman-teman kita ini banyak orang swasta ya gitu termasuk Mas Oni, oh, enggak, oh Mas Oni enggak ya, yang lain ya, sebagian besar. Saya percaya orang swasta itu mencari dan terus mencari, mencari, mencari sesuatu yang bisa membuat diferensiasi sehingga apa produk yang dihasilkan, yang dia jual itu punya nilai. Ya kan? Kan basis basisnya orang bisnis itu apa sih? Diferensiasi produk. Ya. Mau dagang, mau bisnis, mau apa saja. Bisnis, mau manufaktur, mau apa saja. Diferensiasi produk, mau jasa juga sama ya kan? Nah, diferensiasi produk itu bisa tercipta kalau ada kreativitasnya. Ya kan? Nah, kalau yang basisnya teknologi atau iptek, e kreativitasnya datang dari riset, pasti tidak ada yang lain. Sehingga kalau kalau perisetnya bikin sesuatu yang bisa dan memang itu bagus dan layak, pasti berebut. Ya. Gitu. Jadi itu basisnya. Selama ini apa yang terjadi? Selama ini yang terjadi ya dari dulu yang kita lakukan adalah kita melakukan riset ya di lembaga riset khusus yang pemerintah nih ya karena sebagian besar pemerintah kan masih ya di Indonesia pakai DIPA ya dinilai sendiri ditentukan sendiri dan sebagainya bikin-bikin sendiri gitu ya gitu itu yang problem itu sama saja seperti kita meriset nulis sendiri, publikasi sendiri, dibaca-baca sendiri. Gitu. Ya, jadi begitu dana riset tidak kita beri, ya, tapi fasilitas infrastruktur investasi operasional pemeliharaan kita biayai, semua alat jalan bisa minum kopi sepuasnya setiap hari, ber -AC dan seterusnya, kemudian dana risetnya sendiri sebenarnya perlunya kecil pasti. Ya, Riset itu kecil Pak perlu dananya. Yang gede itu kan kalau orang sosial buat survei jalan-jalannya, kalau orang art science itu buat biaya alat-alatnya, misalnya ya. Untuk risetnya sendiri pasti kecil. Gitu ya, pasti kecil. Nah, kalau tidak ada mitra yang mau untuk mengerjakan itu bersama-sama, ya, in kind, menanggung itu, artinya proposal Anda tidak bagus. Gitu. Jadi kenapa kalau di LIPI saya nggak pernah ada monet. Monitoring, evaluasi, lihat proposal. Saya nggak pernah minta proposal, saya nggak mau monet juga. Ngapain? Saya nilai-nilai. Ya kan? Wong ada orang lain yang menilai, yang punya duit ya. Kalau dia nyari ke luar negeri, ya yang di sana sudah ada uh, reviewnya, Kalau nyari LPDP, uang LPDP sudah ada reviewnya, Nyari Insinas Ristek ada gitu, reviewnya, Gitu. Kalau mereka nggak terima apa yang, atau ke swasta, swastanya pasti juga mikir, nggak mungkin dia mau rugi kalau ini barang nggak benar dia nggak akan mau terima, ya, gitu. Jadi ya mohon maaf nih. Jadi kalau apa dalam konteks saya itu kesalahan utama kita, gitu ya. Kita berusaha membuatnya, mem membuat semuanya, mohon maaf itu basisnya government base, government lead, itu yang nggak benar, gitu ya. Itu yang membuat kita nggak pernah maju kalah sama Malaysia. Gitu. Kalau Malaysia itu basisnya mitra, tapi mitranya sebagian besar waktu itu investor Jepang dalam Pak Mahathir ya. Gitu, saya tahu persis ya. Jadi apa <tuh> eh. tapi itu artinya ada orang lain yang melihat gitu ya. Bukan kita ngongkosi sendiri, kita tetap tetapin sendiri, menurut kita bagus-bagus sendiri dan seterusnya. Tidak tidak begitu. Itu bukan bukan mekanisme alami dari riset dan inovasi itu tidak seperti itu. Ya, jadi itu yang yang apa begitu kita bikin begitu bisa itu semua teman-teman hampir tidak ada yang tidak dapat serius ya malah dapat duit lebih banyak. Jadi, ternyata mereka apa jadi terpacu untuk mau tahu gitu ya. Gitu, kalau kalau saya kasih semua saya biayai dia nggak mau tahu itu urusan mitranya itu ya kan. Tapi kalau dia uangnya dari mitra itu meskipun hanya untuk bahan risetnya saja ya. Tapi tanpa uang itu dia kan nggak bisa jalan nih. Jadi kamu mau dengerin dulu. Oh gitu maunya. Oke 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 saya bikin gitu ya. Gitu. bukan yang seperti maunya saya saja begitu misalnya ya. Nah itu yang yang sebenarnya basic filosofinya itu itu ya. Gitu. Nah jadi uh, nah kemudian ini terkait sama yang kedua. Dan tadi sebenarnya saya sampaikan tapi mungkin uh, karena apa saya terlalu cepat barangkali ya. Jadi, kenapa saya tidak fokus pada produk? Ya, lembaga riset itu hasil akhirnya bukan produk. Kalau sudah ditanya produk, itu pasti hancur. Ya, kan, yang bikin produk itu manufaktur, gitu ya. Jadi, beda-beda ini, beda apa? Beda mindset, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak ada fokus riset. Fokus riset tetap harus ada, tetapi tidak boleh, apa tidak boleh, dan tidak perlu terlalu mengerucut pada suatu produk tertentu. Nah, namanya saya riset. Riset itu basisnya kreativitas, ya. Gitu, emang Amerika pernah dia apa membuat fokus membuat Facebook, ya kan? Bikin Windows saja enggak ada, ya. Gitu, fokus ke situ enggak pernah ada, itu tercatat di sejarah, ya gitu di sejarah apa e, riset fokusnya NSF gitu nggak ada itu misalnya ya. tapi itu yang menghela ekonomi dia sekarang ya kan itu mengalahkan Toyota, mengalahkan ini itu ya meskipun tidak padat karya ya tidak padat tenaga ya hanya padat otak aja gitu jadi tidak bisa tapi kita bisa misalnya oke okay, kita harus memiliki kapasitas kita harus punya fokus untuk memiliki kapasitas dan kompetensi riset di bidang misalnya obat dan kesehatan, di bidang eh, apa eh, nanomaterial, itu oke. Okay. ya. Tapi tidak bicara produk. Karena produk itu nanti itu akan muncul dari proses kreativitas itu. Dan itu tidak bisa diprediksi. gitu loh. Dan nggak perlu diprediksi juga. Ngapain juga prediksi-prediksi. Kita jadi kayak orang keminter nanti pemerintah kan memprediksi begitu. Gitu. gitu karena itu mekanisme pasar yang menentukan gitu ya. Tidak ada orang yang bisa memprediksi kan ada Instagram nanti Yahoo bisa collapse diganti Google begitu enggak ada yang bisa memprediksi. Dan enggak perlu gitu ya. Jadi uh, apa? Jadi kita tidak boleh terlalu sibuk dengan cari fokus gitu loh ya. namanya kreativitas, kreativitas itu jangan diatur. Gitu ya. Kreativitas ada di dalam kepala gitu ya. Kalau pemerintah mau ngatur-ngatur gitu, itu jadi nggak kreatif nanti, gitu. Jadi kalau di bahasa saya, di Libi saya itu nggak pernah ngatur proses, ya. gitu. Jadi saya nggak mau tahu, You mau pakai tadi yang sampaikan Mas Oni, mau pakai sandal jepit, kayak mau pakai apa, kayak saya dulu ya, mau pakai jeans kayak saya sekarang sekalipun nggak penting. Mau pakai kasih juga nggak apa-apa, gitu ya. Terserah. Saya cuma tanya aja, janji awal apa sama realisasi di akhir. Udah itu saja gitu ya, kekayaan intelektual itu saja. Karena itu kekayaan intelektual dan lisensi itu semuanya ya yang tadi saya sampaikan itu itu semuanya yang menilai adalah orang luar. Tidak ada yang menilai saya sendiri dan tim saya tidak ada sama sekali. Gitu ya. Jadi kalau orang luar bilang itu enggak bagus sehingga enggak dipublish, paten ditolak atau enggak ada yang mau ngambil lisensinya ya berarti itu not good enough gitu saja ya kan ya sorry gitu ya gitu saja jadi saya saya ini sebenarnya yang mengkoleksi penilaian orang luar gitu ya kalau sebagai manajemen ya saya nggak pernah berusaha menilai uh, apapun yang dihasilkan teman-teman saya gitu jadi mungkin itu Mas Oni ya yang bisa ya, saya sampaikan. ya Pak Handoko terima kasih jadi pertama saya mungkin hanya meng-highlight aja bahwa menarik ya. menurut saya inspiring bahwa ternyata memang Lipi sudah memilih bahwa yang paling penting adalah S3 karena kekayaan intelektual dan postdoc. Ini rasanya teman-teman dari LPNK riset lain, litbang lain, terutama biro SDM dan biro pegawai perlu dengar ini karena ini ini mindset yang berbeda tapi rasanya memang perlu diikuti. Itu yang pertama yang tadi jawaban soal SDM. Tapi yang kedua tentang Agus Kismanto. Agus Kismanto tadi bertanya sebenarnya ada nggak yang selevel Pak Habibie? Tapi setelah dengar penjelasannya Pak Pak Pandoko, Pak ini saya yakin ini udah selevel Pak Habibie dalam pengertian pertama berani berani untuk tidak populer sebagai pimpinan. Yang kedua yang kedua tadi berani seperti Kismanto bilang tadi sebenarnya saya ngikutin itu bahwa bahwa selama ini memang poinnya lipi, bahwa ber berawal berawal di akhir dan berakhir di awal itu sebuah alternatif pendekatan tapi tidak bisa digeneralisir. Ini udah dapat highlight kedua nih. Dan yang ketiga, pertanyaan soal produk yang ditanyain bukan produk yang paling penting soal kekayaan intelektual. Itu saya kira menjawab menjawab pertanyaannya Agus Kismanto. Saya bilang Agus Kismanto itu penting karena dia biasanya kalau bertanya itu suka menjebak. Tapi terima kasih Pak Handoko. Yang kedua, yang kedua ini sebuah contoh sebenarnya yang yang agak bandel namanya Profesor Raden Dwi Susanto. Ya. menarik karena Pak, Dwi. karena Pak Dwi ya ini biasanya lama di Kolombia dan di MIT sekarang di Maryland tapi menariknya ketika dia bekerja di sebuah institusi yang ketika saya udah balik dari luar negeri justru dia pergi ke luar negeri dan sampai sekarang nggak pernah balik jadi ini 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 ilustrasinya jadi Pak Dwi ya mungkin nggak kenal saya tapi Pak Dwi harus tahu bahwa saya bekerja di institusi atau di tempat yang Pak Dwi tinggalkan di di Jakarta saya kita Pak Dwi, silahkan <SILENGALAN> untuk mengajukan tanggapannya ke Pak Andoko, Monggo, oke. Okay. Terima kasih, Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, Pak Andoko. Saya. Bagus sekali nih presentasinya. Saya terakhir ketemu Pak Andoko di kapal BJ 8 ini. Di, di ya. Liming, Dan saya janji ketemu beliau lagi, tapi belum sempat. Sudah balik lagi. Itu, kenapa, Dewi? Ya, Mas? Ya, iya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Jadi uh, gini, pertama uh, bagus sekali uh, seperti tadi Pak Agus bilang Pak Andoko ini berani out of the box gitu ya. Saya salut sekali. Jadi konsepnya bagus. Itu mudah-mudahan memang bisa konsisten uh, terlaksana ya. Jadi sebetulnya kalau konsep itu bisa dijalankan uh, bagus sekali gitu. Tentunya kita harus uh, mohon bapak ya tabah dan konsisten itu nanti soalnya mesti banyak tantangan itu tadi kan gitu loh itu yang yang perlu kebetulan kan saya di sini terus ya jadi saya ya alhamdulillah kan saya sempat di MIT terus di Columbia dan sekarang di Maryland kan itu bisa ngerasain itu uh, mengajukan riset di dari NSF maupun NASA gitu ya tapi uh, sebetulnya semua udah di cover oleh bapak uh, Pak Antoka ya jadi cuma saya perlu uh, sedikit memberi tanggapan bahwa sebenarnya kita ini sudah punya visi waktu zamannya Pak Soekarno dulu ya kita waktu merdeka itu sebetulnya founding father kita itu sudah punya visi visinya sebenarnya waktu itu tiga untuk dikembangkannya industri dirgantara industri kemaritiman industri mekatronika gitu kan jadi waktu itu makanya beliau terus mengirim termasuk Pak ABB, Pak siapa Otto ya gitu kan Nah, jadi eh, Pak Oto Ontario Diran itu kan yang yang apa dirgantara terus yang di maritim gitu. Sebetulnya visi itu masih bisa berlaku. Sayangnya selama ini masih terseok-seok gitu. Padahal itu udah dari founding father dulu. Karena apa? Founding father dulu udah melihat bahwa kita itu 70% laut. Jadi pulau-pulau itu hanya bisa di cover dengan dirgantara dan industri maritim Nah, terus untuk mekatronika itu ya sekarang ya itu tadi yang digital itu ya industri 4.0 lah misalnya gitu atau uh, elektronik itu. Jadi di situ sebetulnya visi yang dulunya itu masih bisa kita kembangkan. Jadi visi itu bisa kita tetapkan. Nah, kita ini sudah membentuk lagi namanya RIRN, gitu kan? Sudah ada RIRN. Tapi selalu kalau anu ganti menteri ataupun ganti pendidikan, oh gimana ya visi kita ke depan? Nah, dulu kan sudah ada RIRN jalan kan itu gitu kan jadi kalau misalnya Lipi, ataupun Brin, ataupun Pak Penas mau buat call itu call proposal ya sesuai RIRN itu kan sudah ada itu 10 RIRN jadi jangan risetnya kemana-mana seperti Pak Antoko tadi terus hasilnya apa nggak ya, jelas kan karena kalau sudah terfokus di sesuai dengan RIRN yang sudah kita sepakati Ya itu fokus kita ke sana. Contohnya aja saya, saya itu terus terang tadi yang dirkantara udah teman-teman ahlinya ya. Tapi kalau kemaritiman saya kebetulan di sedih. sedih. 70 kita itu laut, ya kan? Tapi pendidikan ipolek sosbud mil kita ya paradigma kita itu masih darat. Termasuk ipolek sosbud milnya, jadi ideologi politik sosial sampai militernya ya. itu tuh masih darat bukan laut contohnya ambil aja tadi Bapak bilang SDM ya betul sekali tapi juga kita juga harus mengamankan sesuaikan kearifan lokal kalau mau berani ini ya contoh contohnya kita ini biodiversity marine biodiversity bagus berani nggak universitas itu jurusannya yang dibuka hukum ekonomi hukum ekonomi maaf ya bukannya perlu nggak perlu hukum ekonomi. tapi kita pernah nggak overflow uh, jurusan itu overload gitu ya apa Over lulusannya coba berani enggak membuat ya? merin farmakologi obat-obatan dan uh, kosmetika dari laut itu kan contohnya Korea kan begitu. Nah, kita ini yang punya Resourcesnya terus kita ini laut. Laut itu sekarang itu kalau kita lihat, saya kan beberapa grand uh, saya dari NASA, kita ini kan udah dilihat dari satelit ya kan. Jadi baik ada yang ada di permukaan laut maupun di darat itu sudah, kelihatan itu saat pakai satelit mau resolusi berapa yang Bapak minta tahu. Sekarang itu kan sudah. Yang belum dilihat itu laut. Bawah laut itu nggak bisa kelihatan. Jadi kalau kita anu marine defense system kita ya harus di laut kan supaya nggak kelihatan bagaimana buat kapal selam, bagaimana membuat kapal selam yang sekarang itu sudah ada drone tapi yang laut gitu contohnya gitu. Jadi industri kapal selamnya udah nggak yang gede itu udah kecil, contohnya gitu. Survei laut pun sekarang sudah nggak takut mabuk laut karena sudah ada drone laut, contohnya gitu. Jadi kita teknologi-teknologi underwater akustik, teknologi kemarin, padahal semua jurusan itu bisa dilautkan. Mau sipil laut, bisa hukum laut, bisa ekonomi laut, bisa apa pun, kimia, atau fisik. fisika, gitu. semua itu bisa. Cuma kita ini selama ini belum diarahkan difokuskan terus e, universitas kita juga kurang. Tadi saya setuju cari Bapak tadi terang SDM ya. Itu mohon itu terus dilanjutkan ke universitas Pak. Sayangnya universitas kalau boleh sekarang ini yang dituntut adalah lulusan cum laude. Saya sedih itu waktu misalnya universitas Universitas itu sekarang cum laude nya itu 40%. Gitu kan yang dicari bukan orang kumal. Terus terang Pak Pak kan mesti ya. yang dicari adalah mahasiswa yang kreatif dan inovatif, inovatif. Ya, itu enggak ya. perlu harus kumal. Nah, itu pendidikan kita juga harus diarahkan di ke sana. Jadi bukan ke arah kumal, ke arah mahasiswa yang inovatif dan kreatif sehingga untuk itu. Nah, soal kolaborasi alhamdulillah beberapa tahun ini udah bagus termasuk yang sekarang ini kan saya dengan ketemu Pak Antoko itu karena kita punya kolaborasi internasional yang sekarang kan LPDP dan DP sudah call proposal kolaborasi internasional jadi kami memang sudah kerjasama dengan LIPI dan seperti Pak Antoko sampaikan tadi kita ini bagus di Indonesia itu punya konsorsium jadi kalau contohnya yang di laut LIPI dan uh, Kelautan itu kan sudah muncul namanya konsorsium Kelautan jadi tidak setiap universitas atau lembaganya alat yang sama dikumpulin bisa ada bisa konsorsium alat bisa konsorsium prasarana dan sarana kan gitu. Jadi kami sekarang ini sudah kerja sama dengan LIPI sebagai kontak personnya. Tapi LIPI bisa dengan beberapa universitas maupun dengan lembaga riset. Jadi makanya waktu kru saya ketemu Pak atau tahun lalu itu kami kan ada 8 universitas yang ikut. Berapa mahasiswa yang ikut di krus kami, kan? Gitu loh, terus e, kerja sama kan? Waktu itu dengan KKP, ada apa BMKG ikut gitu kan? Jadi beberapa itu tadi yang konsorsium tadi, jadi kolaborasi. Betul sekali, saya, saya setuju sekali. Mudah-mudahan ini apa e, itu tadi saya sampaikan bahwa insya Allah Bapak bisa konsisten dan berani me, menyodorkan ini, dan mudah-mudahan aja kita bisa maju itu kira-kira begitu ya. Jadi mohon bukan bukan apa ya bukan pertanyaan ya Pak Oni ya, tapi ya, saya ya. anu aja lah tanggapan saya menurut saya begitu karena memang kita harus berdasarkan merit base gitu ya, ya. bukan berdasarkan uh, kan sekarang ini usulan-usulan kadang-kadang proyek apa ya uh, proposal ataupun nah, kalau dulu kan kalau zaman saya dulu kan masuk blue book gitu ya, masuk blue book ke Pabenas, oh dicoret apa enggak ya ini, padahal nyoretnya gimana artinya gimana kan enggak jelas. Tapi kalau sekarang dengan adanya apa itu tadi LPDP DP kolaborasi internasional itu nanti di review internasional dan merit base. Nah itu bagus jadi berdasarkan merit base itu nah. dan dan output outputnya pun harus jelas kalau nggak jelas ya nggak akan didanai kan. Jadi mudah-mudahan saya saya terus serang walaupun saya di luar terus saya tiap tahun pulang kok Pak Oni jadi dua tiga kali karena saya terus bersama BPPT atau LIPI atau dengan KKP jadi uh, apa akan selalu kok gitu. Jadi nengok ya ke Indonesia gitu. Ya, Oke, Pak. sekali lagi terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, izin Pak, Pak Kepala LIPI, Pak Handoko. Jadi saya ringkas saja karena memang rupanya ya. tidak ada pertanyaan. Ini tepukan pada pundak dari senior nih katanya. <laughs> Luar biasa itu. Jadi Uye. jadi yang yang saya garis bawahi tadi ingat bahwa kayaknya memang tugasnya pemimpin ya harus siap-siap untuk konsisten. Itu satu, kedua bahwa kolaborasi itu penting. Yang ketiga, mungkin tadi bahwa yang dibutuhin itu sebenarnya memang bukan orang pintar tetapi orang-orang yang mau bergerak konsisten dalam bidang riset artinya kreatif tadi istilahnya. Nah, selanjutnya saya saya minta para panelis selanjutnya ada dua panelis selanjutnya mungkin digabung aja nanti biar Pak Handoko menjawab. Jadi panelis selanjutnya ini adalah Profesor Misri Gozan ini junior saya di UI, tapi senior saya di Macy University. Saya pernah juga rupanya pernah kuliah bareng. Profesor Misri, silakan. Lima menit, tiga menit, tiga menit. Misri Gosan. Profesor Profesor Misri Gosan. Masih, ah udah. Saya tadi masih di mute soalnya. Oke, okay. bisa. Oke, okay. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ketemu lagi dan teman-teman semua. Selamat banyak juga senior senior saya di sini. Selain Pak Oni ada banyak juga senior senior saya di sini. Ya, salut Pak. Jadi saya langsung aja uh, lihat paradigma yang luar biasa dari Pak Handoko. Ada beberapa hal tadi ya bahwa uh, apa Bapak menempatkan LIPI ini memang bukan lagi pada produk, Uh, tapi pada pada paten saya lihat patennya LIPI ini terbesar di Indonesia nih saat ini sudah lebih dari 600 ya. Tapi mohon maaf masih kalah pak sama Universitas Waseda yang 2.500 per tahun pak. Yeah. <laughs> oh, tidak. Jadi memang luar biasa memang kita masih jauh nih. Tapi memang LIPI memimpin saat ini ya. Uh, kalau nggak salah tahun ini lebih hampir 200-an kalau nggak salah pendaftaran uh, patennya luar yeah. biasa. Jadi Uh, percepatannya memang saya kira sangat penting karena memang uh, mohon maaf saya saya tuh agak agak kadang-kadang rancu pak ngelihat pak mohon maaf ya teman-teman BPPT dan LIPI kadang-kadang LIPI itu kan kalau dari tempatnya itu kan men menempatkan diri pada basic science harusnya ya. memang jadi benar tidak tidak perlu sampai produk sementara BPPT itu harusnya pada lebih pada hilir yaitu uh, produk gitu ya. Uh, tapi saya kira sering-sering lihat juga teman-teman uh, di LIPI juga mengerjakan sampai produk. Nah itu memang memang agak-agak rancu kalau saya tahu. Jadi saya kira Bapak sudah menempatkan pada yang benar. Uh, saya juga ingin me tidak banyak pertanyaan seperti itu, banyak mengulas Pak Elwi, menekankan dan mungkin juga menjawab beberapa tantangan dari Bapak dan juga dari teman-teman yang lain, dari Pak Dwi juga tadi gitu. Uh, tantangan dari Pak Dwi tadi kampus uh, bisa nggak membongkar pasang program studi? Sudah bisa Pak sekarang, sudah lebih mudah untuk kampus-kampus tertentu. Sudah ya, bisa ya, karena ya. sudah ada kampus merdeka sekarang. Uh, sudah bisa buka tutup prodi lah ibaratnya tapi tidak memang ya, ya. Uh, masih belum luas memang birokrasinya tapi sudah ada kesana saya juga ingin melihat begini pak uh, jumlah PhD kita kalau memang benar catatannya World Economic Forum itu jumlah PhD kita itu sekitar 0,1 persen tertinggi di dunia itu Slovenia uh, ini PhD per umur 25 sampai 64 tahun penduduk jadi sebenarnya nggak nggak ketinggalan banyak kok kalau dari sisi itu gitu ya. Tapi kalau seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, eh, maaf, jadi ini tidak ketinggalan banyak karena ketinggalannya cuma sekitar 40 persen gitu ya, eh, 40 kali lipat kalau dari dari sini gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari sumber dana, kita jauh sekali Pak, gitu. Memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita jauh sekali. Nah, saya ngelihat mungkin di sini peran Pak Handoko. Mohon maaf nih saya jadi terlalu bersemangat melihat Pak Handoko yang bersemangat juga gitu. Saya lihat peran-peran teman-teman apa orang-orang seperti Pak Andoko yang memimpin lembaga-lembaga besar sebenarnya sangat besar untuk mempengaruhi pemerintah. Karena tadi selentingannya Pak Agus tadi ya Pak Agus Agus Kismanto tadi bahwa belum ada orang seperti Habibie. Saya kira memang saatnya saat sekarang kita perlu banyak orang-orang yang mampu memberikan suara kepada pemerintah. Karena pemerintah saat ini masih didominasi oleh ekonom, yang tadi Pak Ekonomi itu kalau kata Bapak kan menanyakan berapa break even point, berapa produk kalau dia tanam investasi. Padahal riset itu tidak bisa seperti itu, seperti Bapak bilang tadi. Tapi kenyataannya masih seperti itu, Pak. Kenyataannya para ekonom kita masih berpikir gitu. Kalau saya tanam sekian, baliknya berapa? gitu ya. itu Pak. Dan saya kira tugas dari Orang-orang ya, yang ada di birokrasi untuk mengubah seperti itu, dan saya luar biasa uh, amazed ya, sangat bangga dengan bangsa kita, ilmuwan-ilmuwan kita, pada kasus uh, COVID ini. Misalnya, terbukti teman-teman saya, gitu, saya nggak pernah nyentuh ventilator, tiba-tiba dalam waktu kurang dari dua bulan mampu menciptakan ventilator. Artinya apa? Nah, ini, ya, poin saya berikutnya: perlu leadership. Nah ini yang saya kira sangat penting, leadership kita sangat kurang di pemerintah, walaupun kita nggak boleh menunggu-nunggu ya. Dan juga walaupun menurut laporan World Bank, itu memang kecenderungan di dunia reducing power of state itu ya. Jadi ke arah swasta memang sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga kalau lihat dari sumber dana kita yang memang masih berada di pemerintah, yang masalah riset ini, peran pemerintah sangat besar. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, kalau kita lihat tadi PhD PhD yang cukup sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu menyedihkan jumlah PhD kita per, per, per jumlah penduduknya gitu ya walaupun dibandingkan yang lain ketinggalan kita tuh nggak, nggak terlalu menyedihkan tetapi keuangan kita sedemikian menyedihkan apalagi masih negara dan pengelolaan di negara juga masih belum luas birokrasinya ini ini sedikit saya menyentil sedikit kita ini para peneliti masih mikirin kuitansi daripada substansi pak. Ini ini yang yang menyedihkan gitu ya. ngurusin kuitansi terus daripada substansi. Dan semakin lama semakin sulit bukan semakin mudah mengurus kuitansi ini gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut saya leadership ini menjadi penting. Uh, untuk meng mengelola kami ini mau kok Pak di kampus ini, mau kalau diarahkan gitu ya. Karena bagi kami kekuatan kami di kampus ini adalah eh uh, difusi teknologi yaitu mahasiswa Gitu, kalau kita pinjam istilahnya Lin, Lin Sukim ya di bukunya tahun 90 akhir 90-an itu difusi teknologi itu harus dipimpin gitu ya Jadi kalau tidak dosen ini akan overlap para peneliti ini akan overlap penelitiannya sehingga yang terjadi adalah mohon maaf gitu sesama dosen bersaing Lipi dan BPPT bersaing kami di UI dan Lipi barangkali bersaing itu menjadi tidak efisien sama sekali leadership tangan besi itu yang harus yang harus uh, mengelolanya. Karena apa? Karena riset itu mahal. Riset itu high risk. Kalau bagi saya, tapi Bapak Sudi sudah menyinggung, riset itu dua hal kalau menurut saya. Difficult and high risk financing area. Difficult kenapa? Karena nggak ketahuan ujungnya bang mungkin juga belum tentu sukses gitu dan kalau kalau gagal itu bisa sama sekali nggak ada residunya sama sekali nggak ada hasil dari dana yang diinvestasikan dan it's, ini bukan korupsi gitu tapi menurut keuangan kita menurut keuangan kita saat ini bisa kategori korupsi itu gitu ya saya beberapa kali hampir dipanggil oleh bpk tapi untuk ui, UI, UI melindungi gitu ya karena saya bilang ya silahkan aja kalau kalau nggak malu gitu manggil saya gitu masa riset harus begini begitu nah kedua Uh, di high risk financing area, kenapa? Karena kalau toh kita menemukan sesuatu, bisa saja dicuri oleh orang lain, mudah ditiru, mudah dimodifikasi. Jadi, mungkin kalau saya, barangkali uh, yang saya ingin sampaikan di sini adalah uh, pemerintah harus bantu kita semua melewati learning curve, gitu dengan keluasan birokrasi, dengan dengan paradigma yang baru dari para ekonom kita, dan di sini uh, para perekayasa atau engineer harus sering-sering berdiskusi atau... Ber apa ya sewan so lah barangkali karena uang masih dipegang oleh para ekonom gitu ya. Walaupun agak unik nih sekarang kabinet sekarang kayaknya agak kebalik-balik nih. Keekonomian dipegang oleh insinyur, sementara brin dipegang oleh ekonom gitu ya. Walau alam bisa mungkin mudah-mudahan itu masukan saya. Kami siap menjawab tantangan LIPI untuk sebagai lembaga apa by research, Saya sudah punya dua bimbingan yang by research dan alhamdulillah kalau itu berasal dari BPPT atau berasal dari LIPI rasanya mereka sudah sangat capable untuk melakukan riset tinggal diarahkan saja bagaimana uh, mengelola itu dari sisi akademis bukan dari sisi project based gitu ya. Itu yang saya uh, saya lihat. Mudah-mudahan uh, bisa bermanfaat. Saya kira ini waktu juga itu. Saya sangat bersemangat melihat Pak Handoko ini mudah-mudahan juga Pak Handoko bisa mendorong pemerintah supaya difahami Pak gitu ya. Jadi Bapak saya tuntut tidak hanya berantem ke bawahan Pak, berantemnya ke atas gitu. Mohon maaf Pak Andoko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Misri Gozan ya. dari UI. Kalau ngelihat kalau ngelihat gerakannya memang Profesor Misri ini sangat bersemangat. Terima kasih. Jadi tadi ngomongin cerita tentang ada ekonomi, strong leadership, ada isu tentang high risk financing. Tapi sebelum dijawab sekali lagi Pak Handoko, boleh penanggap terakhir. Jadi biar biar takutnya ada waktu Oke. nanti penanggap terakhir. Bangga, bangga. Mas Rinaldi Malimin. Ini alumni Jepang juga, mungkin kenal sama Pak Handoko. Saat kenal. ini profesinya sebagai industrialis, menjadi profesional di berbagai Oke. di negara-negara ASEAN, tapi sekarang mungkin udah di Indonesia. Rinaldi Malimin, silakan. Oke, selamat malam. Kedengeran nggak? Oke. Uh, saya tuh baru dikasih tahu untuk ikut acara ini pagi tadi. Uh, temanya berat banget gitu loh. Berat ya? Betul. <laughs> banget. Oh, uh, <laughs> saya tuh sampai bingung yang apa? Manajemen talenta global. Wow. Saya nggak ngerti. udah jujur. Akhirnya saya pikir, wah ini mungkin hubungan sama uh, K-pop, JKT48, Enggak enggak enggak, Parinaldi, Parinaldi harus membahas dengan <laughs> jangan jangan bercerita. Parinaldi punya tugas untuk membahas persentasinya dan bertanya. Tidak Gini. untuk silakan. Tadi barusan yang terakhir Mas Misri ya. Profesor Misri menyatakan bahwa Waseda aja itu ter, itu saya alumni Waseda. Ternyata hasil dari publikasinya aja tuh jauh lebih besar daripada LIPI. Hmm. Mohon maaf dari situ saya langsung mikir ini LIPI mau jadi sesuatu leading atau memenjata, me, kok kayaknya posisinya lebih mirip seperti perguruan tinggi ya. Ini yang yang saya saya, saya, saya justru yang harusnya yang punya paling banyak itu adalah perguruan tingginya kalau bicara hanya masalah paten, kalau bicara masalah publication. Kalau LIPI yang seperti dijelaskan oleh sorry Mas Masando saya terpaksa harus bicara to the point aja. Kalau masalah riset di kita di industri itu kerjaan sehari-hari. Kerjaan sehari-hari kita nggak perlu harus PSD, nggak perlu ini tapi kita muter otak. Bagaimana kita harus survive, gimana kita harus fight. Bagaimana kita bisa melihat peluang, melihat permasalahan dan kita cari solusi. Semua cara kita lakukan. Jadi uh, sebenarnya yang sudah melakukan riset di Indonesia itu dari pihak swasta banyak sekali. Ya. Nah, kalau mendengar penjelasan dari uh, Mas Handoko tadi, saya jadi agak sedikit. Apalagi tadi terpicu dengan ungkapan dari Prof. Misri bahwa di Waseda saja itu sudah luar biasa jumlah publication-nya. Ini sekarang sebenarnya positioning LIPI itu sendiri di dalam research Indonesia itu mau seperti apa sih sebenarnya? Mau selevelnya perguruan tinggi atau lebih daripada itu? Nah. Tadi dalam presentasi bicara masalah komersialisasi. Komersialisasi artinya hasil dari riset itu berguna. Sebenarnya saya pengen banget, saya selalu bicara kalau dengan teman BPPT sesuai dengan namanya badan pengkajian dan penerapan teknologi. Simple. Saya selalu bicara BPPT itu harus harusnya melihat berapa yang dikaji, berapa yang diterapin di produktivitas muncul. Lipi pun juga harus begitu. Bukan hanya kalau kalau cuma hanya mengacu kepada publication dan paten, itu apa bedanya dengan perguruan tinggi? Kalau Lipi menjadi leading suatu lembaga leading research nasional, posisinya dengan perguruan tinggi itu sangat berbahaya, mas. Perguruan tinggi tidak akan maju kalau LIPI-nya nggak maju itu bisa menekan malah menekan pertumbuhan publication dan research atau patent yang di karena dia tidak akhirnya kalau misalnya dibuat seperti kayak gitu itu akan berbahaya sekali kepada sistem pendidikan kita secara nasional kalau memang, harus, memang fokusnya adalah pada publication dan patent berapa banyak kita sudah Indonesia itu punya ribuan perguruan tinggi. Yang oh, perguruan tinggi negeri aja tuh banyak sekali. Harusnya LIPI mampu memposisikan lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar publication dan paten. Kalau LIPI saja sekarang posisinya di bawah Waseda University, Indonesia mau kapan mengejar kita bisa mengejar negara-negara maju? Harusnya itu tidak bisa menjadi satu standar. Tidak bisa dijadikan satu standar publication dan IP sebagai satu kinerja. Karena itu adalah sebenarnya tugas dari perguruan tinggi. Itu yang harus. Nah, Bagaimana implementasinya? Sebagai suatu lembaga pemerintah di situ kan ada kelembagaan kelembagaan lain, Kementerian Sosial seperti Ilmu Pengetahuan Dasar misalnya, kesehatan, perindustrian dan sebagainya. Seberapa besar penelitian tersebut digunakan oleh kaya lain? Itu yang sebenarnya harus menjadi fokus dari itu sendiri. Kalau diposisikan seperti sekarang cuma hanya publikasi dan patent, kasihan perguruan tinggi kita. Mereka dapat dana riset jauh lebih kecil pasti daripada ini. satu universitas negeri ya. Nah inilah yang sebenarnya, saya tuh baru bicara seperti ini karena tadi saya pikir semangat, saya bilang tadi saya bicara carinya tuh dari pagi sampai sore JKT48, K-pop, segala macam, karena oh, bicaranya masalah manajemen talenta. Ternyata saya bicara seperti ini adalah terbersih karena apa yang disampaikan oleh Prof. misteri tadi, ya, Gila, Mas Handoko memimpin suatu pemimpin adalah suatu LIPI dibandingkan dengan Waseda University. Wow. Itu sebenarnya suatu hal yang menurut saya tidak bisa dilakukan seperti itu, tidak boleh, tidak boleh itu terjadi. Kalau UI dengan Waseda saya bisa paham, tapi LIPI dengan Waseda itu suatu yang luar biasa ya menurut saya terima kasih Oke okay. terima kasih Mas Rinaldi Malimin jadi tadi tiga poin pertama perbandingan nah. tentang tentang, tentang uh, apa paten. Paten tadi sebenarnya yang buat itu bukan Pak Pahandoko tetapi dari Pak Mizri Gozan kalau nggak salah dia betulin soal angkanya jadi angkanya ada 400 dibandingin 150 yang kedua bahwa sebenarnya industri juga melakukan riset yang ketiga isu tentang komersialisasi. Saya kira, saya kira saya tutup sesi ini biar pak pak karena waktu aja. Silahkan Pak Handoko untuk menjawab ya. mengomentari tiga pan, pena pembahas hari ini. Jadi tiga pembahas itu dari Pak Pak Dwi Susanto, Pak Misri Gozan, dan terakhir Pak Rinaldi Malimin. Good point tentang perbandingan perbandingan apakah yang dikerjakan LIPI dengan universitas walaupun mungkin bukan pernyataannya Pak 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 Menteri Sorry Pak kepala kepala LIPI sendiri. Silakan Pak Kepala LIPI Dr. LT Handoko. Ya, terima kasih uh, Mas Oni. Tadi uh, siapa? Mas Dwi, uh, Mas Misri dan Mas Rinaldi ya. Jadi saya coba saya ringkas ya, langsung aja jawabannya. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan dulu ya bahwa uh, tadi yang disampaikan oleh Mas Misri ya terkait uh, kalau yang punya Mas Dwi nanti saya sekaligus ya itu didominasi ekonomi dan selalu tanya BEP ya kan wah ini pertanyaan yang bagus ini gitu jadi dan dan itu menurut saya pertanyaan yang wajar ya gitu jadi dan masyarakat pun juga pertanyaannya begitu pasti ya karena ini uang masyarakat kan. Nah karena itu, jadi saya berusaha menyampaikan suatu apa cara pandang yang baru, yang yang bukan baru sebenarnya. Karena itu kan sebenarnya di mana-mana juga begitu ya. Kalau di negara lain loh ya maksud saya. Jadi kalau kita membiayai riset, ya apa anggaran riset lah ya. Anggaran riset itu bukan anggaran riset. Oh saya mengeluarkan uang satu rupiah kemudian saya akan menghasilkan sesuatu yang value-nya satu rupiah. Tidak begitu. Ya, itulah sebenarnya makna dari kenapa standar UNESCO itu anggaran riset per PDB dari suatu negara itu dari pemerintah hanya satu yang empat bagian itu dari eksternal ya dari manapun ya, non pemerintah itu artinya anggaran riset satu rupiah itu mampu menghasilkan membuat multiplier efek dengan value senilai empat atau lima kali lipatnya atau tiga atau empat kali lipat ya. Gitu. Jadi itu yang yang selalu saya sampaikan ke DCA dan eh, apa Pak Penas juga ya ke Kementerian Keuangan dan Pak Penas gitu. Jadi kalau itu sebabnya kenapa kalau anggaran riset itu dipotong separuhnya, ya kenapa output risetnya itu selalu tidak begitu berubah? Mereka juga sering tanya ke saya begitu ya. Ya karena sebenarnya anggaran riset yang anggaran yang kalian alokasikan untuk riset itu hanya memberikan input 20% atau maksimal 25% gitu ya. Jadi kalau dipotong separuh itu berarti ya tinggal apa hanya berpengaruh 10%an. Nah yang 75 atau 80% itu apa? Itu di sini. Ya, itu itulah nilai dari SDM unggul sebenarnya. Ada di kepala, kreativitas, inovasi itu itu yang harus kita pandang pada saat kita membuat belanja riset gitu ya Jadi bukan seperti uh, PUPR karena satu kilometer perlu satu miliar kalau anggarannya dikasih 200 miliar pasti jadi 200 kilo tidak begitu atau kalau dikurangi pasti jadi berkurang juga tidak begitu pemandangnya ya jadi uh, sehingga anggaran riset itu seharusnya investasi Ya, seperti halnya juga jembatan sebenarnya atau jalan ya, investasi gitu ya, investasi jangka panjang anggaran riset itu juga sama gitu ya, sehingga eh, itu sebabnya manajemen riset itu ya tidak boleh sebenarnya di riset itu dipakai untuk melakukan riset in apa apa eh, anggaran internal dipakai untuk untuk internal semua itu tidak boleh sebenarnya, ya. itu tidak ada cerita seperti itu. Seharusnya itu fokus untuk infrastruktur basic dan infrastruktur risetnya. Setelah itu, untuk risetnya itu sendiri dia harus berjuang cari keluar. Karena itu sebagai bagian dari sebagai mekanisme check and recheck juga. Gitu ya. Dan itulah yang memunculkan uh, apa itu standar bahwa satu rupiah itu bisa akan punya value uh, 4 atau 5 rupiah. Begitu ya. Nah, kemudian uh, <tuh> apa? Tadi yang disampaikan Mas Misri juga apa kita ini banyak administrasi juga ya gitu. Sebenarnya saya jujur saya enggak sepakat dengan itu. Sejak awal saya tiba gitu. Sejak awal saya tiba pulang sebagai mantan diaspora juga, saya langsung melihat hal yang paling salah di manajemen riset internal kita. Yang mohon maaf nih ya karena ya saya juga bagian dari situ, makanya saya berusaha memperbaiki itu ya, itu tanggung jawab saya sekarang. Gitu manajemen riset kita itu, manajer risetnya ya, jadi manajemen risetnya mulai dari kepala LIPI, deputinya sampai direkturnya, atau yang manapun juga ya, saya lihat itu fenomena sama. Itu seperti birokrat. Seperti birokrat itu maksudnya apa? Dia itu kayak tukang pos. Kalau bahasa saya ya, kayak tukang pos. Artinya Bapak Penas nyuruh begini, dia sampaikan ke bawahnya, sampaikan ke bawahnya, sampaikan ke bawahnya, sampai ke peneliti, ya peneliti ya udah nggak ada bawahnya lagi kan. Jadi dia yang melakukan semuanya. Padahal di luar negeri tidak ada yang seperti itu. Gitu ya. Gitu. Namanya akuntansi keuangan negara itu standar ya itu. Tidak boleh dikurang-kurangi. Jadi itu nggak ada yang salah dengan itu, kalau menurut saya. Gitu ya. Dan di luar negeri pun saya tahu persis seperti itu. Waktu saya kerja di Jerman pun seperti itu. Ya gitu bahkan lebih ketat gitu nah yang salah apa seharusnya tuntutan itu berhenti di direktur kalau di kampus itu mestinya tuh berhenti di apa itu di direktur LPPM ya kalau DR, di UI ya apa ya DRPM ya kalau nggak salah ya gitu misalnya ya jangan turun ke bawah gitu ya turun ke bawah karena apa karena ini nggak kerja ini cuma jadi tukang pos aja mau forward mau forward saja nanti juga begitu waktu pak proposal bottom up aja ya kan apa di, di ke atas di ke atas begitu sehingga muncul proposal 3000 biji kan di Saya pusing kepala orang Papenas suruh baca begitu ya kan dan yang muncul di proposal itu apa oh saya mau beli pipet gitu kan sehingga waktu BPK masuk yang dilihat ya pipetnya jadi nggak salah yang itu yang salah itu kita manajemen risetnya yang keliru gitu seharusnya kan tidak begitu Ya kan kalau dilipis sekarang yang saya review itu deputi saya saja ya yang pegang uang dia dia berhenti di deputinya habis itu dia harus mengatur sehingga yang kita tuliskan di situ misalnya ya oh ini paket pembelian bahan ya untuk riset material udah titik gitu supaya nggak diperiksa pipetnya nggak diperiksa itunya begitu ya jadi dia mengatur nanti di dalam tentu saja sudah sesuai ketentuan dan sebagainya tetapi administrasi berhenti di dia gitu ya itu baru dia bekerja sebaliknya waktu mengajukan proposal juga sama dia nanya kamu apa ini punya ide apa ini habis itu dia mengemas gitu ya mengemas karena riset itu berisiko jadi kalau kalau saya bawa begitu saja usulan dari peneliti targetnya sekian gitu ya nanti akhir tahun ya ditanya itu kalau itu saya begitu saja padahal kan nggak begitu harusnya di luar negeri pun semua nggak begitu kalau kita punya ada 10 grup peneliti, ya kan, yang kita jual itu hasil riset dari dua grup saja, ya paling maksimal dua grup saja, yang memang sudah sudah kelihatan akan berhasil atau bahkan sudah berhasil, gitu ya. Kan pasti begitu. Yang delapan apakah nggak dibiayai? Tidak juga. Semua kita biayai kita atur di internal. atau bahannya juga mirip-mirip sebenarnya. Sehingga itu untuk berikutnya, gitu sehingga kalau ada yang gagal nggak perlu problem gitu ya ya kan 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 di kita waktu di luar negeri kan sama kan satu lab itu satu grup itu apa kan risetnya macam-macam ya gitu tetapi yang dijual untuk untuk cari apa riset grant hanya satu dua pasti oleh profesor kita kan oleh direkturnya gitu ya misalnya jadi itu yang harus di di apa dilakukan dan itu yang saya apa itu yang ya, jujur itu menyedihkan ternyata memang banyak Manajer riset kita yang tidak paham itu, begitu. Nah itu yang apa? Jujur itu perubahan terbesar yang membuat teman-teman saya awalnya memang tidak nyaman, tapi sekarang mereka jadi lebih suka begitu karena mereka tidak ada beban di proposal, tidak ada beban di kwitaan, sih, nggak ada urusan dengan itu. Karena itu berhenti bahkan hanya di deputi bukan di direktur aja nggak pegang sekarang, misalnya ya. Jadi itu yang 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 eh, apa? Menurut saya yang harus dilakukan di kampus sekalipun. Nah, kemudian eh, yang ini sekaligus men, apa, menanggapi yang Mas Dwi Susanto tadi. Jadi, eh, apa sebenarnya gunanya LIPI? Kenapa harus ada LIPI? Itu pertanyaan bagus dari Mas Rinaldi. Ya. Itu. Kalau nggak ada gunanya, bubarin aja kan. Loh kan sebenarnya sesimpel itu. ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara riset, ya kita bicara riset, riset itu tidak diukur ya tidak diukur dari oh publikasi dan paten terus semua sama kan tidak begitu ya publikasi dan paten seperti hanya lisensi itu hanya jenis keluaran riset ya, jenis keluaran riset risetnya sendiri itu macam-macam gitu ya mau riset aplikatif pun perusahaan saya tahu persis saya tahu persis teman-teman saya karena saya banyak apa eh, menggait perusahaan ya baik yang gede maupun sampai kecil. Perusahaan itu by nature melakukan riset. Kalau nggak melakukan riset, dia mati. Pasti itu tadi yang saya sampaikan kan. Jadi saya nggak percaya kalau ada oh perusahaan itu nggak 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 apa nggak 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 eh, nggak menghargai riset. Dia nggak perlu riset. Nggak percaya saya. Nggak ada perusahaan seperti itu. Apalagi di era sekarang ya. Karena dia harus selalu membuat kebaruan dia harus selalu membuat diferensiasi produk supaya dia survive gitu dan dia dikejar apa seperti Mas Rinaldi itu pasti dikejar sesuatu supaya dia survive kalau enggak dia disalib sama kompetitornya kan ya nah sekarang balik ke tadi jadi mungkin keluarannya sama publikasi patent privasi tetapi problemnya bukan di keluaran itu gitu loh ya problemnya itu apa yang dilakukan sekarang kita lihat waktu pandemi COVID-19 ini, ya, gitu. Tadi Mas Misri menyampaikan contoh yang bagus, ventilator. Kenapa tiba-tiba teman-teman FTUI bisa bikin ventilator pada selama ini nggak pernah pegang, ya kan? Karena dia punya ini tabungan pengetahuan yang ada di kepalanya, gitu. Itu yang berharga, bukan duitnya sebenarnya duitnya itu nggak perlu banyak bikin ventilator. Teman-teman saya di LIPI juga nggak pernah pegang ventilator apa, yang terus mereka bikin ventilator HFNC yang high flow itu untuk apa pernafasan di awal sebelum gagal nafas ya. Ventilator jenisnya banyak ya, gitu. Dia bikin juga hanya dua bulan ya. Padahal selama ini nggak pernah pegang itu, gitu. Tapi karena mereka punya ini, punya skill, punya knowledge. tacit-tacit knowledge yang 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 tidak terlihat ya itulah tabungan pengetahuan sebenarnya. yang negara ini perlu banyak. tapi sekarang saya kasih contoh yang ekstrim untuk vaksin. ya siapa yang pernah bisa bikin vaksin di negara ini? ya vaksin ayam aja nggak ada yang pernah bisa bikin. gitu. saya itu lahir keluarga peternak ayam. gitu ya. ya jadi tidak ada yang pernah bisa bikin vaksin ayam aja nggak ada. gitu karena itu prosesnya juga panjang ya, prosesnya panjang. Proses dari riset untuk discovery-nya ya, discovery eh, apa eh, vaksin yang kurang lebih berpotensi menjadi kandidat vaksin ya, sampai clinical development-nya. Gitu ya, sampai clinical development-nya. Bagaimana membuktikan ya dia dari in vitro nanti ada apa praklinis ke hewan ada uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Itu ayam aja enggak ada itu yang pernah bikin vaksin di negara ini. Ya. Dan satu-satunya yang punya peralatan untuk bisa melakukan semua proses itu, saya sampaikan hanya ada di Lipi Cipino. Itu. Itu gunanya Lipi sebenarnya. Seperti halnya Jerman punya Fraunhofer punya apa Max Planck ya kita bayangkan kalau semua semua kampus itu harus punya BSL 3 yang selevel yang ada di LIPI, ya. UI punya BSL 3 FKUI ya Ekman punya BSL 3 tapi yang ada animal BSL 3-nya ya yang ada beberapa containment, enggak ada gitu ya ada swasta yang punya animal BSL 3 di Bandung tapi yang nggak mungkin bisa dipakai ya. Karena mereka pasti pakai untuk keperluan yang lain, misalnya ya, kan nggak mungkin kita itu harus punya barang seperti itu di semua tempat. Kita harus melakukan riset seperti itu di semua tempat untuk semua semua apa ini semua eh, alur riset dari 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 proses riset dari scratch sampai clinical development tidak mungkin, ya. Itu juga yang mau saya kasihkan contoh terkait tadi yang disampaikan Mas Dwi terkait dengan kapal riset. Ya. Kalau sekarang kapal riset Indonesia, saya sepakat sekali maritim itu jadi fokus, ya. dan baru baru sekarang juga LIPI itu punya fokus di maritim. Jadi ya itu sebabnya kita akan membuat armada kapal riset nasional. Ya kan? Yang basisnya kerjasama kemitraan dengan eh, swasta juga. Sebab apa? Sebab so, kalau kita tidak bikin seperti itu, itu akan idle. Ya, akan idle. Gitu. Kalau kita tidak buka semua riset infrastruktur kita yang daki-daki itu, ya, yang advance-advance, idle. Karena apa? Karena critical mass-nya sebenarnya masih rendah. Yang bisa memakai itu, yang punya topik memakai hal yang advance-advance itu masih rendah sekali. Jadi sebaiknya memang itu ada yang menyediakan. Itu harus ada supaya risetnya bisa dilakukan, sebenarnya vaksin tadi ya. Tetapi tidak perlu di semua tempat. Itulah yang sekarang kita ambil posisi itu. Gitu ya. Kalau dulu kan kalau barang saya barang saya aja, orang lain nggak boleh pakai. Oh, sejujurnya kita begitu kan dari dulu ya. Gitu. Tapi kan kalau dilipis semua sekarang tahu open. Wah Anda boleh pakai gitu. Selapa kolaborasi gratis malah barang mulai apapun jenis elektron mikroskop apapun jenis, ya sampai kapal riset itu itu semuanya yang termasuk dengan timnya Mas Dwi juga ya kan sebab kalau tidak kita lihat yang punya kapal riset kita itu ada 12 ada 17 ya itu yang jalan itu hanya 7 ya ada di SDM BPT KKP LIPI ada di uh, Pusitros ya TNI angkatan laut dan sebagainya gitu. Dan rata itu banyak yang jalan itu setahun hari layar hanya lima hari, sepuluh hari. Jadi lebih mahal apa maintenance-nya. Ya. Yang paling banyak, yang paling lama ya cuma PC8 yang dinaikin Mas Dwi itu 150 hari setahun. Padahal kalau target saya itu misalnya harus 250 hari setahun. Ya, siap. Jadi, ya, jadi apa yang kita lakukan, kita bikin armada kapal riset nasional. Habis itu kita kelola dalam konteks apa eh, nasional fleet apa itu manajemen ada flat national fleet manajemennya ekspedisinya diatur sehingga kapal itu bisa efektif dan efisien tapi ya itu jadi dipakai rame-rame gitu ya gitu nah itu gak, tidak bisa kalau itu ke per kampus ya kita punya 80 fakultas kelautan di seluruh Indonesia apa semua dikasih kapal ya kan nggak akan ada yang mampu memelihara kampus itu kampus-kampus itu ya PSL 3 aja nggak pada susah waktu barunya aja Jalan nafis itu susah memeliharanya karena alat riset itu, infrastruktur riset itu tidak hanya, belinya pasti bisa, cuman operasional dan pemeliharaan itu luar biasa, ya, luar biasa sekali. Jadi kalau itu tidak dilakukan secara apa, integratif, ya kan kemudian itu dibuka, apa, di manage sehingga bisa dipakai semua orang itu kita tidak akan pernah kemana-mana nanti semua komplainnya cuman saya tidak punya alat gitu ya, gitu. Padahal sebenarnya alat itu ada di mana-mana, tetapi di, karena tidak di manage dengan baik akhirnya ya banyak yang enggak jalan atau bahkan sejak beli nggak pernah dipakai, begitu ya. Jadi nah itu itu yang tadi sekaligus uh, apa menanggapi yang disampaikan Mas Rinaldi positioningnya apa gitu ya LIPI itu itu pertanyaan yang kritis dan bagus sekali menurut saya, begitu ya. Jadi tidak bisa hanya melihat oh karena itu hanya publikasi dan paten terus itu sama dengan kampus tidak begitu. Ya riset kan enggak begitu ya. Gitu. Ya itu tadi karena ada ranah yang yang memang tidak mungkin dilakukan kampus ya. Kenapa kalau di luar negeri ada Fraunhofer ya? Kenapa tidak ada Max Planck kalau di Jerman? Kenapa tidak di Italia ada apa NN, apa uh, INFF misalnya ya? Gitu. Ya karena ada sesuatu yang memang tidak bisa yang memang skalanya harus besar gitu loh ya. Itu soalnya LIPI itu cukup satu aja di Indonesia, nggak perlu ada di tiap tempat provinsi gitu ya, cukup satu saja. Tapi kampus harus ada di semua tempat itu iya. Karena dia ada proses edukasi. Tetapi kalau kampus akan melakukan sesuatu yang agak advance, dia bisa numpang ke kita gitu ya. Dan kita harus membuka itu misalnya. Itulah positioning apa dan itulah uh, best practices dari global yang kita nggak perlu cari-cari lagi ya memang begitu itu begitu ya jadi kalau tidak nanti kita ya nggak bisa kemana-mana lagi misalnya ya jadi dan disitulah sebenarnya peranan LIPI itu ya kan supaya kita jadi enabler enabler sebenarnya tidak hanya untuk industri ya seperti saya sampaikan tadi tapi sebenarnya enabler juga untuk kampus gitu ya gitu karena ya tadi contohnya misalnya yang vaksin itu selain kapal riset tadi ya vaksin itu tidak mungkin kita lakukan ya kalau tidak ada tidak dilakukan kalau kita mengembangkan dari sekarang dulu ya seperti yang dilakukan di LIPI, di Ekman dan di, di, UI juga setahu saya dan semua kita kerja bareng itu gitu ya kerja bareng karena bagaimana dia mau uji klinis dengan mencet gitu ya karena mencetnya kan disuntikin apa dengan sengaja disuntikin SARS-CoV-2 ya kan itu kan nggak bisa ditaruh di kandang begitu saja. Nanti nularin orang. Itu harus ada di dalam animal BSL-3. Dan itu yang ada hanya di lipid Cipinong, gitu ya, misalnya. Gitu. Jadi, ya itu gunanya, gitu ya. Dan harus ada orang yang tahu bagaimana memperlakukan itu, gitu ya. Yang otomatis di kampus nggak ada yang tahu, karena nggak punya. Gitu. Kalau riset itu kan begitu, tidak hanya masalah apa knowledge ya knowledge bisa baca di buku tapi kan yang banyak itu kan skill ya kan yang tidak ada di buku jam terbang dan sebagainya yang tacit knowledge itu yang tidak ada di buku ya itulah gunanya mereka itu ya gitu seperti sekarang yang kita sekarang sedang uji klinis imunomodulator ya untuk yang berbasis herbal Indonesia itu baru pertama kali di Indonesia dilakukan coba ber Indonesia sudah merdeka berapa puluh tahun ya karena memang itu proses clinical development, tapi nggak pernah ada yang tahu dan nggak ada yang mau tahu juga gitu ya, riset sehingga riset sampai teriak saya so, sudah kembangin senyawa aktif, tapi nggak ada industri yang mau pakai. Ya Siapa industri mau pakai kalau nggak pernah diuji klinis ya, gitu kan seperti itu. Nah itu yang tapi kalau seluruh kampus suruh uji klinis sendiri-sendiri ya pasti modal ya kan uji klinis itu apa bukan masalah biayanya tapi itu masalah apa e, komplikasi prosedur dan sebagainya yang tidak mudah gitu ya dan memang membutuhkan tim yang besar yang permanen gitu ya penelitinya juga harus permanen tidak bisa peneliti di sambil dia sambil ngajar seperti di kampus ya saya juga dosen juga ya kalau saya sambil ngajar ya pasti sudah pusing kepala saya ya ini kan harus penelitian permanen yang day by day dia ada di situ sambil melakukan itu gitu misalnya ya. Jadi itu yang yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau kurang pas ya atau malah, apa agak agak apa eh, apa eh, ya kalau ada kata-kata saya -kata yang salah ya mohon maaf gitu. Mungkin ya. itu Mas Oni ya. Terima kasih. Pak oh, Pak Andoko, <laughs> ini ini sebenarnya jawabannya semua beyond expectation yang eh. ikut juga sebenarnya sangat banyak. Ini sekitar 200 di sini ada 200 di YouTube dan kemudian ya. juga lihat diskusinya hampir semuanya kaget-kaget. Jadi apresiasi luar biasa. Sehingga sebenarnya tugas saya udah kaget yang... positif atau negatif nih. Positif ini, Pak. Ini oh, karena, oh, karena, oh, karena... Positif. Ya, kalau ini. Jadi ini ceritanya begini. Kalau tadi kan yang ceritanya berani unpopular, kemudian ya. menjadi tacit knowledge kalau didiskusikan bisa jadi implicit knowledge. Artinya ya. karena ada diskusi ini apa-apa yang ada di kepalanya pak kepala Lipi ini ataupun pak Handoko ini mak, bisa jadi lebih jelas tugas saya sebenarnya kita sudah sampai terakhir sebenarnya tugas kita saya bagiannya kemudian meringkaskan tapi ini permohonan ini rupanya ya. karena permintaannya sangat banyak dan yang ikut juga top top saya baru dengar ada anggota Dewa DPR-nya ada Bu Andi Paris ada Pak Rektor Pak Hikmahanto ada teman-teman yang lain jadi saya nggak akan sarikan yang Atau saya nggak salah omong saya ya iya jadi Pak, Pak Handoko yang mau saya lakukan, saya minta 15 menit perpanjangan waktu. Boleh, boleh. Untuk agar agar tokoh-tokoh penting ini juga mungkin satu menit aja masing-masing, biar kita tahu. Kemudian nanti mungkin Pak, Pak Handoko nutup, mungkin hanya kasih closing speech, nggak perlu dibahas, dua ya. menit, karena waktu, masalah waktu. Jadi saya udah ya. bilang, mungkin pertama kali, Pak Rektor dulu, nih, Pak Hikmahanto Yuwana, silahkan. Kalau bisa nggak usah lama-lama karena ada sekitar 10 nama lagi yang udah saya tulis di, di chatting. Pak Hikmahanto Yuwana, Pak Profesor Hikmahanto, kalau misalnya ngikutin, silakan. Sepertinya sudah live ya. Oke oh, live, oke. Okay. Kalau gitu Bu Andi Paris, anggota anggota maaf yang terhormat anggota dewan Ibu Andi Paris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andoko dan seluruh. Pak Bu, ya. Saya juga tidak menyalakan video karena tidak berhijab. Saya sedang bekerja mengurusi data-data nelayan ini di dapil saya nih. Jadi, jadi begini, Pak Andoko ini buat Pak Andoko nih. Jadi Pak Handoko ini selalu Menjelaskan yang LIPI, nah tentunya di dalam Perpres tentang BRIN ada pasal-pasal yang saya agak keras kritisi bahwa LIPI punya fungsi yang sangat penting, yang berbeda dengan BPPT, berbeda dengan uh, LAPAN, dengan BATAN. Ya, tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan uh, fungsi LIPI, ya, secara jelas, ya. Nah, tentunya saya tentunya berharap dengan uh, karena saya yang membuat undang-undang sistem Iptek bahwa dalam undang-undang sistem itu Iptek itu LIPI itu tidak tidak di dilebur di dalam uh, istilahnya oh, iya. kerja uh, di BRIN tapi LIPI harus bekerja sendiri karena betul seperti dikatakan bahwa riset itu adalah skill makin kecil dia makin unitnya itu berarti dia akan menghasilkan sesuatu yang 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 pasti outputnya produknya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua saran saya buat LIPI Pak Nuko, uh, memang patennya sudah banyak tadi 160 paten. Nah tentunya saya belum pernah bertanya dari 160 paten ini mana paten-paten ini yang sudah di uh, diambil oleh industri ya, oleh industri. Nah tentunya ke depan LIPI ini harus mengembangkan penelitian penelitian yang memang kalau tidak dilakukan istilahnya strategis kalau tidak dilakukan akan berdampak besar untuk masyarakat Indonesia. Jadi bukan hal-hal yang itu-itu saja yang sebenarnya masyarakat mungkin tidak tidak terlalu butuh. Jadi kalau karena kami ini orang anggota DPR orang lapangan, jadi kadang-kadang masyarakat itu perlu satu penelitian-penelitian yang sangat simpel misalnya saya berkali-kali bicara di komisi 7. di dapil saya di di, di uh, wajo sopeng itu ada danau 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 tempe ada ikan-ikan endemik yang sebenarnya harus uh, bisa diteliti oleh lipi dan dikembangkan nah, karena kalau tidak punah itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat jadi penelitian ini betul-betul memang Bapak mengatakan bukan produknya orientasi. Tapi harus mulainya dari sana, Pak. Harus dari situ melihat apa kebutuhan masyarakat. Masyarakat kita kan petani, nelayan. Kemudian kalau kita lihat tren 4.0 remaja, ya mereka membutuhkan apa. gitu ya. Jadi ini mungkin yang harus betul-betul jadi dana APBN yang memang tidak terlalu banyak, Bapak hanya mendapatkan kalau tidak salah 1,6 triliun ya. ini betul-betul bisa bermanfaat. Nah, saya di Komisi 7 selalu lah mendorong LIPI, BPPT karena uh, ke depannya memang kita perlu mengembangkan itu. Soal vaksin pun kita sekitar ke depannya tidak boleh bergantung kepada vaksin luar negeri. Sedih sekali sebenarnya lembaga Xman itu mendapatkan dana yang cuma sedikit sekali padahal kita setiap tahun menghabiskan 6 triliun membeli vaksin. Nah itu saya agak-agak saya katakan jangan sampai semua ada mafia-mafianya ya mafia vaksin, mafia alkes, padahal alkes itu terbukti dengan COVID ini bisa dibuat oleh anak-anak negeri ini. Makasih itu mungkin ringkas masih banyak men, yang ingin saya sampaikan, tapi Insya Allah kita tetap support Pak, tapi Pak Doko, jangan mudah lemes. Go, go, go. Lipi tetap harus eksis. <tuh> Terima kasih Bu. Sampai. Terima kasih Mas Oni. Sampai. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat anggota dewan Bu Andi Yuliani Paris. Ini Bu Andi ini pokoknya diehardernya IABI. eh oh, masih ini ya. Yeah. So, jadi panelis di sini. Jadi mungkin kita akan harus ngadain topik khusus diskusi dengan para BRIN bersama Ibu Andi Yuliani Paris dalam kesempatan lain. Selanjutnya, terima kasih Bu Andi. Selanjutnya, Profesor Suyanto. Ini dari DRN kalau saya nggak salah. Profesor Suyanto, kalau bisa maksimum 1-2 menit. Profesor Suyanto. Udah lift kali. Udah live. Oke, kalau nggak selanjutnya Pak Mbak Enci, Mbak Enci. Mbak Enci, kalau misalnya ngomong di klik, di unmute, saya takutnya di karena begitu banyak window-nya, saya nggak tahu di mana. Jadi kalau misalnya, misalnya ini di unmute sendiri, kalau misalnya nggak ada lagi, Agus Suharno dari Jepang. Ini ini soalnya klaim bahwa katanya roommate-nya Pak Handoko, jadi saya harus ngecek, betul apa nggak Agus Suharno, silakan. Wah, betul itu. Dulu kita kumpul sama Agus, Gimana kabarnya? Ya, Wait, ah, terima kasih. Uh. Atas paparannya yang sangat bagus sekali. Hmm, saya, salah satu, kakak, karena saya kerja di industri, ya. Uh, saya senang sekali bahwa LIPI sekarang meng, apa, menghitungkan out, salah satu outcome-nya adalah paten dan paper juga, ya. Publikasi ilmiah. Uh, karena selama ini saya lihat di Indonesia itu kebanyakan itu adalah kebanyakan self claim gitu baik produk baik paten baik penelitian dan sebagainya sekarang aja covid itu udah banyak ada jamu ini bisa itu bisa apa bisa menyembuhkan covid 19 dan lain sebagainya itu wah banyak sekali saya kira nah, tahun ini nanti pemenang Nobel medis bisa dan... waduh uh, ya kembali Kebetulan juga tentang paten juga ini di Indonesia literasinya baik di antara para peneliti sendiri itu masih sangat minim ya. Jadi saya sebagai apa namanya sebagai salah satu tugas atau panggilan saya membuat cerita tentang bagaimana paten itu gitu. Saya membuat ada blog namanya Paten Tenang ya, Paten Tenang namanya tapi nama saya bukan nama saya Agus Soeharno tapi pakai namanya Tempe Mendoan jadi nanti lihat itu kalau itu ada nama Tempe Mendoan itu ada saya saya menulis tentang paten nanti mungkin dari cerita mungkin nanti ke kalau bagian keduanya nih, ke akan lebih lanjutnya itu lebih teknik lagi gitu bagaimana caranya gitu jadi saya senang sekali seperti kayak tadi Pak Handoko katakan bahwa yang menilai itu bukan kita gitu tapi adalah fear gitu kan orang lain ini yang di, di perusahaan kita juga itu selalu ditekankan itu bukan kamu yang nilai itu gitu. self claim itu nggak perlu lah istilahnya gitu kan jadi yang diperlukan itu yang siapa yang menilai orang lain bagaimana tentang kamu itu bukan kamu yang menilai sendiri tapi tanyakan ke orang lain gitu nah, siapa bisa sang kamu bisa ke partner kamu gitu kan saya gitu. jadi saya senang sekali bahwa pak handoko ini ya saya kenal betul gitu dengan orang karena dulu roommate gitu ya jadi semangatnya juga ke Kukuhannya juga, gitu konsistensinya juga. Saya, saya ya saya berdoa bahwa saya tahu bahwa banyak tantangan di Indonesia seperti itu. Saya lihat juga videonya itu dulu dimarah-marahin sama siapa gitu. Sampai saya saya sendiri yang panas gitu kan, gitu kan. Wah ini gimana ini gitu mau Indonesia mau maju kalau begini. Tapi ya alhamdulillah kelihatannya Pak Handoko itu ya konsisten dan tegar gitu lah. Jadi saya mohon bisa terus konsisten dan tegar sehingga Indonesia bisa menjadi makin maju. Ya itu saja saya Terima kasih. Terima kasih Mas Agus Warno. Ini biasanya kita, kita kalau ke Jepang, kalau ke Jepang di Tokyo pasti ketemunya Mas Agus Warno. Saya udah pernah ketemu. Berapa kali kalau ke Jepang? Oh iya, silakan ya nanti pasti saya ini, saya saya temuin nanti pasti. Nanti saya kalau yang muslim saya ini kan ramen halal pasti. Saya traktir. Saya biasa saya biasa <laughs> patung anjing itu lupa namanya. Ah iya, Pak Hachiko di Shibuya <laughs> ya. Oh ya Shibuya. Iya. Ya, terima kasih dengan Mas. Pak Oni juga di situ juga ketemu. Ya, terima kasih Mas Agus Suharno. Selanjutnya Dr. Agustan, ini peneliti utama dari BPPT dan ketua Mapin. Dr. Agustan. Pas Pak Oni pas. Opa, oh, lagi nah, gitu. sedikit. Oke, siap. Siap. Ini udah dikasih. Selanjutnya Albert Suleman, katanya mahasiswanya Pak Pak, Pak Handoko. Albert Suleman. Oke, okay. betul apa enggak nih. Betul. Saya saya paling pintar itu. Sedikit <laughs> aja. Jadi intinya kalau tadi dilihatkan banyak ikatan alumni, saya enggak punya ikatan alumni. Cuma satu saya. Ikatan alumni Antoko. Oh. <laughs> 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 saya satu dari 40 puluh ini ya. Nah, tapi intinya begini. Jadi yang banyak saya pelajari bahwa kita sebagai peneliti itu hasil penelitian saya di yang saya publish di in jurnal internasional itu hampir semuanya boleh dikatakan tidak da tidak dapat tidak dapat dana dari DIPA. Saya meneliti mandiri dan apa namanya dapat dana dari kerjasama dengan luar negeri. Itu yang saya pelajari dari Pak Andoko. Saya kira itu saja. Sekian, Pak Oni. Ya, kalau gitu satu lagi. Karena Pak Pak Bimo, eh Pak Bimo, Pak Agustan enggak, ini Profesor Edwin Adrian Ini peneliti nomor satunya BWPT, Profesor Edwin. Oh ya, yeah. oh, dan juga itu my friend. Eh Edwin. Oh, Edwin. Uh, ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam. Pak Andoko yang saya hormati, jadi kita hari kemarin ketemu bulan September, masalah. Iya. <laughs> mahasiswa Rontaku. Eh sama seperti apa uh, Mas uh, Albert Sulaiman bahwa kebanyakan riset yang saya hasilkan dengan paper saya di Skopus sekarang uh, tanpa uh, dana APBN sampai hari ini. Dan memang juga dalam lima tahun terakhir saya juga uh, berkunjung ke luar negeri dan rangka tugas dengan biaya APBN dari kantor saya adalah nol. Jadi sebenarnya semangat dari Pak Handoko tadi benar. Jadi memang kita harus mencari uh, bukan bantuan istilahnya apa, mencari terus semangat untuk mencari dana sumber-sumber lain yang non-APBN. Dan saya kira mampu, dan rakyat-rakyat Indonesia, eh, saya rasa apalagi orang-orang IAB itu sebenarnya mampu mereka dengan otak-otak yang sekarang saat ini, kecerdasan dan intelijensi mereka, mampu untuk menggiring melakukan kolaborasi. jadi, saya juga diajarkan oleh orang Jepang, itu sama Profesor Yamanaka, bahwa Uh, kawannya Pak Fadli Kok hilang? Wah, datanya. Datanya habis. Okay. Profesor Edwin. Ini Profesor, Profesor <coughs> yang manakah sekarang kolaborasi dengan saya? Oh, iya oh, boleh. Manakah? Ya, <laughs> ya Edwin, <Alfred>. ya. <laughs> satu menit ya. karena Anda hilang tadi. Ya jadi emang uh, kolaborasi itu sangat penting sekali. Saya rasa Mas Bijuah ngerti masalah ini dan mungkin bisa bicara lebih banyak karena di Amerika itu tanpa kolaborasi orang mati. Jadi mau kolaborasi itu adalah bukan hanya mendapatkan dana riset, tapi hanya adalah keberlangsungan hidup seorang peneliti. Ya. Dan ini memang bagus sekali tadi Pak Handoko cerita bagaimana dia merubah lipi untuk melakukan ini dan hingga sampai sekarang mereka menjadi kebiasaan. Nah, saya takutnya nanti malah LIPI mengalahkan BPT untuk pandai mendapatkan dana kolaborasi karena uh, ya itu sebenarnya nanti akan menjadi landmark atau uh, sendirian dalam uh, apa legacy dalam kita yang cari sehari-hari. Tapi saya saya sebenarnya uh, juga meramalkan juga tahun 2045 yang digaungkan oleh IP dan sebagainya itu dan Dirin dan sebagainya apakah kita mampu mengejar Korea sebenarnya itu bagaimana karena sebenarnya yang enggak kita tuh nggak mampu melakukan e, multiplikasi untuk e, produktivitas kita setingkat sama Korea itulah itu e, kita menjepang Jerman tuh jauh sekali mungkin Korea sendiri meniru Jepang tapi masih jauh sekarang kemarin ada bicara IAB mengenai jam kerja tapi bukan hanya jam kerja kita masalah produktivitas kita rendah sekali apa dan itu kita harus akuin. Jadi bagaimana kita mengejar Korea dengan 8000 apa tadi per uh, 1 juta penduduk untuk penelitinya kalau kita tidak punya uh, motivasi yang bagaimana kita meningkatkan produktivitas sehingga tinggi sekali. Jadi saya mas sebenarnya juga khawatir mungkin bawa punya uh, tips-tips untuk bangsa kita mendatang supaya bisa menjadi Korea pada tahun 2005. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi masih ada tiga penanya lagi, bukan tiga penanya, tiga komentator terakhir. Satu Pak Sasono, kedua Yog Sasono BBPT, kedua Yoga Setiawan MIT. Satu lagi siapa lupa saya tadi. Oke, satu lagi tapi oh lupa ada Pak Sesmen, Mega, Mega -me Pinan Pinandito. Saya kasih prioritas <laughs> pertama Pak Mego karena ini berhubung banyak banyak ASN-nya.

Okay. Bu Neni, ini, ini sudah, bukan sudah, ini, sesmen sudah, ini Pak Sesmen sekarang. Baik, terima, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tadi uh, dalam diskusi juga sudah cukup hangat. Nanti saya uh, menambah nambahkan saja, tapi intinya uh, memang banyak hal-hal yang uh, kita perlu selaraskan begitu saja sih kalau saya, sehingga betul-betul kekuatan-kekuatan yang ada sekarang ini bisa bersinergi betul, baik itu yang dari pihak penelitian, perkayasaan, industri, kemudian nanti ada yang marketing, kemudian ada yang melihat dari sisi yang lain, begitu kan banyak. tadi sudah ahli-ahlinya ada nih, mas, saya mainnya mas mas tempe juga kan ada kan di sana. Jadi kita bisa juga lihat dari Amerika, dari Jepang, dari Indonesia sendiri, dari Jerman, gitu ya. Dan kalau kita uh, nanti satu persatu, mudah-mudahan kita dapat satu yang konkret gitu selain memang ada perubahan-perubahan yang sangat radikal yang kita perlukan tapi juga kita perlu yang uh, apa namanya bagaimana me, apa istilahnya mengamplas. kayak kalau kita bikin-bikin sesuatu kan kalau finishing-nya juga bagus itu akan jadi sesuatu produk yang itulah yang dicari oleh uh, konsumen ya gitu. saya pikir itu pak tapi ya, sekali ya. lagi kita harus semangat semuanya gitu ya dengan uh, berbagai yang kita miliki dan kita harus Sinergikan bersama. Terima kasih itu saja. Terima kasih Pak Sesmen. Jadi kencinya sinergi. Next, Pak Sasono, BBPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koko, uh, saya teringat waktu masih ada Iib Syarif Hidayat di Bandung. Uh, saya dipaksa oleh uh, Iib saat itu ada seminar internasional. Menggantikan Mas Koko. Untuk Satu menit ya, Satu menit. Satu menit. Satu menit. Satu menit. Karena Mas Koko pakai jeans yang bolong-bolong. Uh, <laughs> <laughs> Itu iya. melekat di otak saya. Nah pertanyaan saya, mumpung ada sesmen juga, uh, bagaimana rencana, uh, ini kan awalnya Brin saya yakin juga dimotori oleh Mas Koko ini. Bagaimana nanti mensinergikan antara BPPT dengan LIPI, e, mengingat e, beban yang ditanggung e, oleh BRIN, saya rasa berat tuntutannya juga akan e, makin kencang. Ditambah lagi dengan masuknya asing-asing e, di Indonesia, kita telah menderita dengan adanya COVID pandemic ini. Terima kasih, terima kasih, Mas Asono. Ini diskusi BRIN, kita perlu adakan khusus ini pak andi ya. pak sono pak pak ini kan karena nggak cukup waktunya pasti next next pak 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 yoga mit dan juga kalau nggak salah komisionernya industri industri pertahanan pak yoga pak yoga ada Wah, wow, harusnya tadi jawabannya itu. Tadi Pak, It tadi Pak tidak Yoga sudah nulis di chat, di chatting teman temannya ada tadi. Pak Yoga, ini penting karena karena sebagai komisionernya industri pertahanan, budgetnya paling besar, lebih besar daripada budget budget riset. Oke. Okay. Oh, maaf, maaf tidak nyala mic-nya. Kenapa? Ada di, barusan tulis Pak Yoga, maaf mic-nya tidak nyala. Mungkin di, perlu di-unmute atau ada masalah? Oke, okay. Pak Yoga, maksudnya pas. Oke, okay. oke, okay. silakan Pak 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 Yoga soalnya adalah komisionernya industri pertahanan, komisi industri pertahanan lumayan itu harusnya budget risetnya sangat besar. Pak Handoko closing speech, silakan. Ya terima kasih uh, Mas Oni dan teman-teman khususnya empat penanggap tadi. Jadi uh, apa menurut saya ini diskusi yang sangat menarik ya meskipun waktunya terbatas <laughs> mungkin pada nggak puas gitu ya. Mungkin bisa Mas. nanti disambung lain <laughs> waktu bisa langsung sama saya juga nggak apa-apa di ruangan saya kan kita terbuka aja nih ya. Tapi uh, intinya kalau saya, saya percaya bahwa Indonesia itu akan mampu maju ya khususnya risetnya. Dan kalau risetnya maju, pasti ekonominya maju ya, insya Allah. Jadi, tapi memang kita harus menemukan jalan baru. Ya, kita tidak bisa maju mengikuti jalannya orang, gitu ya. Gitu. Jadi, dan jalan baru itu apa harus sesuai dan mengeksploitasi atau apa ya bukan mengeksploitasi ya mengeksplorasi kelebihan kita Gitu. Jadi jangan kita fokus pada apa kekurangan Indonesia bukan begitu ya. Seperti halnya teman-teman Libi, saya selalu mengajaknya begitu. Apa yang bisa kita lakukan bukan lihat kekurangan kita. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Ya. Orang Indonesia itu kreatif, ya, meskipun individualis ya, gitu. Tetapi justru itu menurut saya bisa jadi kekuatan kalau itu kita kita bawa ke arah yang positif. Gitu ya. Jadi dan dalam konteks riset. Industri kreatif, industri kreatif yang berbasis riset, berbasis iptek dan seterusnya. Menurut saya itu sangat bagus justru malah. Jadi kita fokus ke situ deh. Gimana kita membuat masyarakat kita apa, memanfaatkan kreativitas individunya itu, ya, dan sikap individualismenya itu ke arah yang positif. Ya. Dan menurut saya itu akan akan mampu membawa kita. Ya, Uh, bahkan mungkin ya bisa semaju negara yang lain hmm. ya T -t -t tidak perlu sama jalannya dengan yang ditempuh Jepang, tempuh Korea tidak perlu karena semua punya jalan sendiri-sendiri kan kita lihat kan sesuai sejarah ya. Gitu tidak semua orang rajin seperti orang Jepang tapi mereka maju juga ya gitu loh. Jadi uh, seperti itu menurut saya kita harus fokus ke situ gitu ya dan uh, dan itulah justru menurut saya legacy dari Uh, dan kita mampu menunjukkan bahwa uh, apa yang sudah dimulai oleh para uh, senior kita ya dulu uh, tidak hanya Pak Habibie bahkan sebelum Pak Habibie loh ya jadi bahwa kita sudah punya pesawat sebelum Pak Habibie loh ya Pak Wiraco itu sudah tahun 50-an kita sudah ada pesawat ya gitu jadi uh, apa uh, itu semua bisa berlanjut dan memang kita tidak perlu, kalau saya sih saya tidak perlu menjadi Habib-Habib baru ya. Justru harus menjadi Handoko, menjadi Mas Oni, menjadi Mas Bimo, ya. ya. Yang sesuai ini ya masing-masing gitu ya. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang juga jauh berbeda begitu ya. Jauh berbeda, tidak sama ya dengan kondisi 30-40 tahun yang lalu. Jadi kita harus, yang penting tetap kreatif untuk mencari solusi atas berbagai masalah ya. yang kita hadapi saat ini dan tetap semangat tetap sehat khususnya di tengah pandemi ini ya gitu dan ya fokus saja kita semua profesional kan ya jadi kalau masalah Green saya tidak terlalu mikir sejujur ya, ya. Karena saya juga profesional kok ya kalau profesional nggak tergantung pada instansi institusi ya kita loyal pada profesi bukan loyal pada institusi gitu ya jadi kurang lebih itu Mas Anis sekali lagi terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih, terima kasih Pak LT Handoko. Saya juga profesional moderator, jadi tugas saya menyarikan yang intinya bahwa diskusi kali ini inspiring, mungkin dalam beberapa kata inspiring, konsisten, tetap semangat, kreatif dan maju terus. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih atas nama partisipan dan juga atas nama IABI kepada Dr. LT Handoko dan juga kepada seluruh panelis hari ini Pak Gus Kismanto, Dwi Susanto, Rinaldi Malimin dan siapa lagi satu, -satu lagi? Mas Misri. Oh, nah, Misri Gozan, Profesor Misri. boleh lupa, Dok. <laughs> lupa saya. Profesor Misri Gozan. Ya. Soalnya Profesor Misri Gozan sering nulis di Zoom chatnya. Dan juga kepada seluruh penanya dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Kepada seluruh, seluruh peserta saya kembalikan kepada Sumbogo, Pak Sumbogo, silakan sebagai MC. Baik, terima kasih Pak Oni, satu diskusi yang sangat menarik. Kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Iska. Pak Iska, Pak Iska, monitor Pak, nggak ada ya Pak Iska. Untuk itu, marilah kita uh, berdoa bersama. Saya mengatakan Pak Iska, semoga apa yang telah kita uh, bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mari kita mulai. Saya akan memimpin dalam bahas uh, secara Islam. minasyaitonirrajim. bismillahirrohmanirrohim, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan Yuafini Amahu, bayuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya jalali wa karimi sul Allahumma Allah Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahim, Tuhan Yang Maha segala puji dan syukur kehadiratmu tiada henti kami panjatkan atas segala nikmat dan inayahmu. Ya Allah, Tuhan alam semesta, dalam keheningan dan kesaduan malam ini, kami berkumpul berdoa memohonkan lindungan ampunan darimu, Ya Rabb curahkanlah rahmat dan kasihmu kepada para pahlawan kesatria yang telah gugur sebagai Kusuma bangsa. Ah. Hari ini, 84 tahun yang lalu, salah satu pahlawan dan kusuma bangsa terbaik kami, Presiden ketiga Republik Indonesia yang kami kasihi, Bapak Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie, engkau lahirkan ke dunia sebagai putra terbaik bangsa Indonesia di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha segala, ampunilah segala khilaf dan dosanya, lipat gandakanlah pahala atas keikhlasan pengabdian dan pergobarannya, dan masukkanlah ia ke dalam kelompok hamba-hambamu yang tak menikmati surga. Ya Allah, Tuhan yang maha memberi, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan petunjukmu sebagai penenteram hati untuk meneruskan perjuangan, mewujudkan cita-cita beliau yang sangat kami hormati. Berilah kami kearifan untuk meneladani integritas dan kualitas diri yang terpuji, berkadilah kami kemampuan merealisasi harapannya yang juga telah merupakan harapan kami, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaulat dan mandiri, penuh rahmatmu yang tiada bertepi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami taufik dan hidayah agar selalu mengabdi kepadamu, tuntunlah kami dalam akhlak mulia dan jauhkanlah kami dari sikap pungah dan zalim yang menyebabkan murkamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan Yang Maha Pengasih, Lagi Penyayang, di hari ini kami menghadapi beragam ujian berat, mulai dari alam yang kurang bersahabat, wabah COVID-19 di seluruh dunia telah menghantui kami semua. Ya Allah, semoga kami termasuk golongan orang-orang yang mensyukuri nikmatmu, dan jauhkanlah kami dari sisaan ambil neraka. Robana atina fidunya hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabanar. Wa shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasohbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi ihabitok 2020 dalam rangka memperingati hari kelahiran almarhum Profesor Dr. Ing Baharuddin Subabibi dengan mengambil tema masa depan riset dan inovasi di Indonesia membangun kembali manajemen talenta global dengan pembicara dan narasumber utama kita Bapak Dr. Insinyur LT Handoko BNMN Ketua Dewan Penasihat IAB Kepala LIPI atas nama keluarga besar IAB kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan dokoh, dokoh. Dokoh luar biasa Pak Terima kasih Mas Boko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Noto. Terima kasih. malam luar biasa. Cukup jelas. Terima kasih. Salam dari Palu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali ketemu Mas Noto. Eh, hey, semoga masih ingat ya, alhamdulillah <tuh> jokowi Narno pak j pak jokowi sebelum <tuh tuh> <tuh> pak jokowi yang sekarang terkenal kan pak jokowi Narno dulu <tuh> terima kasih agus Soeharno terima kasih dulu jalan-jalan waktu di jepang iya temi mendoan oh, sama -sama. terima kasih sama -sama. baru ketemu sekarang wajahnya Salam <tuh> ya. yeah. kenal semuanya Iya, salam kenal Mas Tempe Menduan. Menolong tuh Tempe Juga Show Me ya, Oh iya, terima oh, kasih. Ya. Mas Agus, Mas Agus, oh, Mas enggak. Agus. Nil. Mas Oh iya, gimana? Kita ketemu, gimana? ketemu terakhir di itu di TGS TGS 2018 ya. Pusat ya ya iya, betul. Eh uh, Arkipelagik ya. Yes. Iya. Nah, nanti itu dong ngobrol tentang itu dong tentang IP kita tertarik banget nih Mas Mas, mas Agus kan suka ngomongin itu tuh IP di blognya kapan-kapan oh, yeah, yeah. usul usul Pak Oni Mas Oni yeah. eh, untuk ngomongin ada mungkin ada sesi khusus ya Pitok terkait dengan IP terutama terkait ini kaitannya juga dengan tadi yang paling disampaikan Pak LT Doko ya larinya kan ke situ kalau saya sih percaya eh, ke depan yang namanya ekonomi kreatif itu basisnya harus IP. Mau ya, IP ya. hak cipta, mau ya. IP paten dan segala macam, ya intinya lisensi ya, royalty, lisensi dari IP tersebut. Nah, ini salah satu ya, menurut ya. saya yang bisa sangat menarik kalau uh, pembicara-pembicaranya punya pengalaman nih, karena kalau di Indonesia masih sangat sekarang masih sangat mentok, mana-mana masih mentok soal IP. Gitu. Mohon YouTube-nya dimatikan. Ya, bukan siapa? Hostnya hey. saya ya. Bukan, silahkan bebas berbicara, tapi YouTube-nya mohon untuk dimatikan. Ya, oh, di YouTube live-nya enggak yang megang host-nya? Oh gitu. Oh ini, di Pauni Pak. Bisa ya? Terus gimana? Bisa, saya ya, kasih ke, ke Pak Robi aja deh. Saya nggak ngerti ininya. Takutnya saya matiin nggak ke kopi. Ya. Bisa, Pak Barman.